Kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-56. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, segera terjadilah suatu pertempuran yang hebat. Serangan Mahesa Jenar datang seperti mengalirnya ombak yang digerakkan oleh taufan yang dahsyat. Sedang lawannya tidaklah kurang dari batu karang yang kokoh kuat. Bahkan tidak jarang pula, orang itu berhasil mengadakan serangan-serangan balasan yang sangat berbahaya. Tangannya dapat bergerak-gerak dengan cepat serta tak terduga. Agaknya mereka berdua memiliki ilmu yang seimbang. Setelah mereka bertempur beberapa saat, Mahesa Jenar menjadi keheran-heranan di dalam hati. Kalau orang ini orang Pamingit, sangatlah mustahil. Ia sudah dapat mengukur kekuatan Lembu Sora yang dianggap orang terkuat di daerahnya. Sedang orang ini memiliki beberapa kelebihan daripada kepala daerah percikan itu. Tetapi kemungkinan yang lain adalah Lembu Sora minta bantuan kepada orang lain dengan imbalan yang tinggi. Sebab hal yang sedemikian tidaklah mustahil dilakukan oleh orang itu. Mendapat pikiran yang demikian, hati Mahesa Jenar menjadi semakin panas. Karena itu, serangannya menjadi semakin dahsyat pula. Sehingga dengan demikian, lawannya harus berjuang lebih keras lagi untuk dapat menyelamatkan dirinya. Demikianlah terjadi suatu pertempuran yang dahsyat di antara dua orang perkasa. Tandang Mahesa Jenar semakin lama semakin garang, terdorong oleh suatu perasaan bertanggung jawab terhadap Arya, yang berarti terhadap masa depan Banyu Biru. Tetapi lawannya pun menjadi semakin garang pula. Mereka saling menghantam, saling menyerang dengan hebatnya. Ketika Mahesa Jenar mendapat kesempatan, dengan segenap kekuatannya tangannya menghantam dada lawannya. Demikian kerasnya sehingga lawannya terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terlentang. Mahesa Jenar tidak mau kehilangan kesempatan. Cepat ia meloncati lawannya yang belum sempat bangun. Tetapi tiba-tiba terasa perutnya mual sekali dan dengan kerasnya ia terlempar. Agaknya perutnya telah terkena dengan kerasnya tendangan lawannya. Untuk beberapa saat Mahesa Jenar kehilangan keseimbangan. Ketika ia telah berhasil berdiri tegak kembali, sebuah pukulan yang tepat mengenai rahang kanannya. Kembali ia terdorong ke belakang sampai punggungnya melekat pada sebuah pondok padas. Lawannya dengan cepat memburunya dan sebuah pukulan tangan kiri melayang dengan kerasnya. Mahesa Jenar tidak mau rahang kirinya dikenai pula. Cepat ia memutar tubuhnya sambil merendahkan dirinya. Tangan kiri lawannya itu berdesing dengan kerasnya disertai dengan sambaran angin yang mengejutkan. Pada saat itulah, kaki Mahesa Jenar melayang ke lambung orang itu. Terdengarlah sebuah keluhan tertahan dan orang itu terlempar beberapa langkah. Cepat ia melangkah maju dan beberapa kali tangannya berhasil menghantam lawannya sehingga lawannya itu jatuh berguling. Melihat lawannya jatuh, Mahesa Jenar segera meloncat maju. Tetapi langkahnya segera terhenti ketika dengan lincahnya pula orang itu telah menyerang kembali ke arah dadanya. Dengan tangkas Mahesa Jenar membalas ke arah pelipisnya, tetapi orang itu pun tidak mau dikenai pukulan Mahesa Jenar. Cepat ia merendahkan diri dan sebuah hantaman yang kuat tepat mengenai perut Mahesa Jenar. Sekali lagi perut itu terasa mual dan seolah-olah isinya bergelut di dalamnya. Untunglah Mahesa Jenar telah mengalami masa penggemblengan baik jasmaniah maupun rohaniah, sehingga dengan memusatkan segala tenaganya tetap tegak. Ketika lawannya sekali lagi akan mengulangi serangannya, Mahesa Jenar berhasil mendahului dengan sebuah tendangan yang dahsyat mengenai wajah orang itu, sehingga orang itu terlempar beberapa langkah.
Namun demikian ia terjatuh, demikian ia berusaha untuk tegak kembali. Dari sudut bibirnya melelehlah cairan berwarna merah, darah. Ketika tangannya mengusap darah itu, serta dirasanya cairan yang hangat, maka orang itu menjadi marah sekali. Matanya segera menyala seperti api. Bibirnya tampak bergetar-getar, namun tak sepatah kata yang terdengar. Tiba-tiba dari wajahnya yang membara itu, memancar perasaan dendam tiada taranya. Cepat orang itu menjulur lurus ke depan. Melihat sikap itu, Mahesa Jenar terkejut. Ia pernah mendengar dari gurunya tentang sikap yang demikian, suatu sikap pemusatan pikiran dan perasaan untuk memancarkan suatu ilmu yang dahsyat. Tetapi Mahesa Jenar sama sekali tidak sempat untuk mengingat-ingat lebih lama lagi, sebab apabila ia terlambat menjaga diri, maka akibatnya tidak dapat dibayangkan. Karena itu cepat-cepat ia memusatkan segala tenaga lahir dan batin, mengatur peredaran pernafasannya. Satu kakinya diangkat dan ditekuk ke depan, sedang sebelah tangan menyilang dada, dan yang satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi. Peristiwa seterusnya hanya terjadi dalam sekejap. Lawan Mahesa Jenar itu meloncat maju, dan dengan telapak tangannya ia menghantam dahsyat sekali. Tetapi pada saat itu Mahesa Jenar telah mengayunkan tangannya pula, sehingga berbenturanlah sisi telapak tangannya dengan telapak tangan lawannya. Terjadilah suatu benturan yang tidak terkira dahsyatnya. Suaranya berdentum seperti sebuah ledakan, dan akibatnya pun hebat pula. Kedua-duanya terlempar beberapa langkah surut, dan kemudian mereka jatuh terguling untuk kemudian beberapa saat. Pandangan mereka menjadi gelap, dan hilanglah kesadaran mereka. Pada saat itu, pecahlah fajar di langit. Warna yang kemerah-merahan membayang di ujung timur, diantar oleh kokok ayam hutan saling bersahutan. Angin pagi yang segar berhembus silir menggerakkan batang-batang ilalang yang seolah-olah menari kegirangan menyambut datangnya pagi yang segar. Dalam kesegaran angin pagi itu, dari arah timur berlarilah seekor kuda tidak terlalu cepat. Penunggangnya yang berwajah tampan, beberapa kali selalu mengamat-amati jalan yang akan dilewati. Agaknya ia sedang menuruti jejak dari seekor kuda. Dalam cahaya fajar, rupa-rupanya penunggang kuda itu harus memperhatikan bekas-bekas itu dengan seksama. Tetapi arahnya adalah tepat kepada dua orang yang masih terbaring tak sadarkan diri. Setelah semakin dekat, dan ketika tiba-tiba matanya yang bercahaya itu melihat kedua orang yang terbaring tak bergerak, maka ia menjadi sangat terkejut. Cepat ia meloncat turun mengamat-amati lawan Mahesa Jenar. Dengan wajah yang cemas, ia meraba-raba dada orang itu, menggerak-gerakkan tangannya, dan mengendorkan ikat pinggang kulit yang melilit di perutnya. Setelah itu perlahan-lahan ia mendekati Mahesa Jenar. Alangkah terkejutnya ia pada saat ia melihat siapakah yang terbaring pingsan itu, sehingga terloncatlah suaranya yang lunak halus. "Kakang Mahesa Jenar!" Setelah itu ia menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi ketika ia sadar bahwa pasti telah terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Dalam kebingungannya, penunggang kuda itu melihat Mahesa Jenar mulai bergerak-gerak. Tanpa disengaja ia meloncat selangkah maju. Tetapi pada saat itu pula, ia melihat orang yang lain bergerak-gerak pula. Sehingga tanpa sadar, ia mendekatinya pula. Sesaat kemudian tampaklah mereka berdua telah dapat mengangkat kepala masing-masing. Meskipun pandangan mereka masih berputar-putar.
Tetapi demikian mereka saling memandang, maka dengan sisa kekuatan mereka, segera mereka bangkit dan siap untuk bertempur kembali, meskipun mereka belum dapat berdiri tegak. Untunglah bahwa orang ketiga itu sempat memisahnya. Mendengar suara orang ketiga yang halus, Mahesa Jenar terkejut bercampur heran. Pandangannya bergerak-gerak berganti-ganti ke arah kedua orang yang berada di hadapannya. Dalam cahaya matahari pagi yang sudah semakin jelas, Mahesa Jenar dapat melihat kedua-duanya dengan terang. Yang seorang adalah seorang laki-laki yang perkasa, bertubuh tegap kekar, berwajah cakap, serta berpakaian bagus. Beberapa macam perhiasan melekat pada pakaiannya yang sudah menjadi kotor. Tapi yang paling menggetarkan adalah orang yang satu lagi. Meskipun orang itu berpakaian sederhana, tetapi dari wajahnya memancar cahaya yang menyilaukan mata Mahesa Jenar. Ketika orang itu menyapanya, darah Mahesa Jenar serasa berdesir lebih cepat. Kakang Mahesa Jenar, apakah yang telah menyebabkan kakang bertengkar dengan kakang Sarayuda? Mendengar pertanyaan itu, Mahesa Jenar menundukkan kepalanya, melihat wajah orang yang disebut Sarayuda itu. Tiba-tiba Mahesa Jenar meragukan tuduhannya bahwa orang itu telah menjadi suruhan Lembu Sora untuk membunuh Arya. Karena Mahesa Jenar beberapa lama tidak menjawab, maka terdengarlah suara Sarayuda masih dengan nada kemarahan. Kau kenal dia, Budak Wangi? Orang yang dipanggil Budak Wangi itu menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya, aku kenal orang itu, Kakang. Seperti aku mengenal Kakang Sarayuda." Mendengar jawaban Budak Wangi, Sarayuda bertambah tidak senang. Katanya, "Di mana dan kapan kau kenal dia?" Budak Wangi tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi kepada Mahesa Jenar, ia berkata, "Kakang, marilah Kakang Mahesa Jenar. Aku perkenalkan dengan Kakang Sarayuda." Mendengar ajakan Budak Wangi, perasaan Mahesa Jenar menjadi bertanya-tanya, apakah hubungan antara Budak Wangi dengan Sarayuda? Sebaliknya Sarayuda yang masih dipengaruhi oleh kemarahannya menjadi agak bingung. Agaknya Budak Wangi merasakan kekakuan suasana, maka ia menjelaskan, "Kakang Mahesa Jenar, Kakang Sarayuda adalah murid Eyang Pandan Alas." Mendengar keterangan itu, hati Mahesa Jenar berdebar tak karuan. Kalau demikian ia telah berbuat suatu kesalahan. Mustahilah kalau murid Ki Ageng Pandan Alas telah berbuat suatu kejahatan. Perlahan-lahan matanya beredar ke arah Arya terbaring dan perlahan-lahan didekatinya anak itu. Anak tempat menumpahkan segala harapan masa depannya karena ia sendiri sampai saat itu belum mempunyai gambaran sesuatu tentang kelanjutan dari perguruannya. Maka ia telah berbuat suatu kesalahan. Sambil meraba-raba tubuh Arya, Mahesa Jenar mengangguk hormat kepada Sarayuda. Katanya, "Barangkali aku telah berbuat kesalahan. Karena itu aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku adalah Mahesa Jenar, murid dari almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh." Mendengar pengakuan Mahesa Jenar, Sarayuda menjadi terkejut pula di samping pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya. Kalau orang itu murid almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh seperti yang pernah didengar dari gurunya, lalu apakah sebabnya ia demikian saja menyerangnya tanpa sebab? Tetapi belum lagi Sarayuda bertanya, terdengar Mahesa Jenar melanjutkan, "Tuan, sebenarnya aku tadi telah meraba-raba, menilik sikap Tuan. Pastilah Tuan ada hubungannya dengan salah seorang sahabat almarhum guruku. Tetapi aku sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengingat-ingat. Baru kemudian setelah Adi Budak Wangi mengatakan bahwa Tuan adalah murid Ki Ageng Pandan Alas, aku jadi teringat kepada cerita guruku bahwa sikap yang demikian tadi
adalah sikap khusus perguruan Ki Ageng Pandan Alas dengan sebutan Aji Cunda Manik. Wajah Sarayuda kini telah mengendor, namun matanya masih mengandung bermacam-macam pertanyaan. Katanya, "Aku pun kemudian tahu pula bahwa Tuan telah melawan Aji Cunda Manik dengan Aji yang terkenal, Sosro Birowo. Untunglah bahwa aku tidak lumat karenanya." "Ah, jangan merendahkan diri, Tuan," sahut Mahesa Jenar. "Cunda Manik adalah suatu kekuatan yang tiada taranya." "Tetapi," bertanya Sarayuda kemudian, "apakah sebabnya Tuan menyerang aku tanpa sebab, sedang aku lagi berusaha menyelamatkan jiwa anak itu?" Tiba-tiba wajah Mahesa Jenar menjadi pucat, maka dengan gugup ia bertanya, "Tuan sedang berusaha menyelamatkan jiwa anak ini?" "Demikianlah," jawab Sarayuda, "ketika aku sedang menikmati kesejukan malam di padang ilalang ini, aku mendengar jeritan anak itu. Ketika aku mendekatinya, maka aku melihat seorang anak sedang diseret dan disiksa oleh tiga orang yang tak mengenal peri kemanusiaan. Akhirnya aku terpaksa membunuh ketiga orang yang tidak mau mendengarkan peringatanku. Bahkan mereka telah mencoba untuk membunuh anak yang sudah pingsan itu." Mendengar cerita itu, Mahesa Jenar menjadi semakin pucat. Katanya, "Kalau demikian, Tuanlah yang telah menyelamatkan jiwa anak itu. Kalau demikian, maka dengan menyerang Tuan, aku telah berbuat kesalahan yang berlipat-lipat. Sebab aku mengira bahwa Tuan telah mengambil anakku itu dari rumahku." Sarayuda mengangguk-anggukkan kepala. Sekarang ia sedikit banyak telah dapat mengetahui duduk perkaranya. Kenapa Mahesa Jenar langsung menyerangnya pada saat ia sedang mendukung anak yang pingsan itu. "Agaknya Tuan telah salah sangka," katanya. Mahesa Jenar menjawab lirih, "Benar Tuan, aku terlalu tergesa-gesa karena kecemasan akan nasib anakku." "Siapakah anak itu?" tanya Pudak Wangi yang memperhatikan percakapan kedua orang itu dengan seksama. "Arya Saloka," jawab Mahesa Jenar. "Ia adalah putra Kakang Gajah Sora, kepala perdikan Banyu Biru, yang juga cucu Paman Sora Dibayana. Aku pernah mendengar nama itu dari Bopo Pandan Alas," sahut Sarayuda. "Dan untunglah bahwa aku telah menjumpai orang-orang yang mencoba mengganggunya." Kemudian Mahesa Jenar menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi atas Arya dan suatu kebetulan yang tak disangka-sangka bahwa kemudian ia bertemu dengan murid Ki Ageng Pandan Alas, Sarayuda dan Pudak Wangi. Mendengarkan kata-kata Mahesa Jenar itu dengan seksama. Sampai akhirnya Mahesa Jenar berkata, "Aku minta maaf Tuan, bahwa aku telah menyerang Tuan. Untunglah bahwa Tuan adalah seorang perkasa. Kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Tuan, maka aku akan menanggung dosa yang tiada taranya." Sarayuda tersenyum hambar. Bagaimanapun juga ia masih agak jengkel kepada Mahesa Jenar. Tetapi mendengar keterangan Mahesa Jenar, ia dapat mengerti sepenuhnya perasaan apakah yang mendorongnya sehingga ia berbuat demikian. Kemudian atas persetujuan mereka bersama, Arya segera didukung oleh Pudak Wangi di atas kudanya dan segera dilarikan ke tempat pemondokannya untuk segera mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sedang Sarayuda dan Mahesa Jenar segera berjalan menyusulnya, meskipun kemudian mereka terpaksa kembali dengan membawa alat-alat untuk mengubur orang-orang yang terbunuh oleh Sarayuda. Mereka pergi ke sebuah bukit
di mana Ki Ageng Pandan Alas membangun sebuah gubuk sebagai tempat peristirahatan. Di sebelahnya terbentang sebuah tanah pategalan yang luas milik orang-orang padepokan di bukit itu pula. Sebagai seorang yang sedang melakukan tugas yang diliputi oleh rahasia, maka Ki Ageng Pandan Alas pun merahasiakan diri pula. Di padepokan itu Ki Ageng Pandan Alas pun merahasiakan diri. Di padepokan itu, Ki Ageng Pandan Alas diterima sebagai seorang penduduk yang baik hati, beserta cucunya seorang pemuda pemalu yang tidak pernah keluar dari gubuknya. Hanya kadang-kadang Ki Ageng Pandan Alas yang menamakan dirinya Ki Punjung pergi beberapa hari untuk mendapatkan keterangan tentang keris Kiai Nogo Sosro dan Sabuk Inten. Namun sampai beberapa minggu kedua keris itu masih diliputi oleh tabir kegelapan. Sedang apabila Ki Ageng Pandan Alas berada di rumah, maka hampir setiap saat, siang dan malam, ia membentuk budak wangi yang sebenarnya adalah Rara Wilis untuk menjadi seorang yang berilmu. Ia ingin merebut kembali ayah Rara Wilis dari dunia kejahatan dengan mempergunakan keperwiraan Rara Wilis yang diharapkan dapat menandingi ibu tirinya, anak Simar Rudra tua dari Lodaya. Dalam pondok itulah Rara Wilis mengalami penggemblengan. Beberapa lama kemudian, datanglah seorang pemuda dari Gunung Kidul, Sarah Yuda, yang pada masa kanak-kanaknya menjadi kawan bermain Rara Wilis. Pemuda itu adalah murid Ki Ageng Pandan Alas. Ketika masa berguru sudah cukup, maka beberapa lama Sarah Yuda diajaknya merantau untuk mendapat pengalaman. Setelah beberapa lama kemudian, disuruhnya Sarah Yuda kembali ke Gunung Kidul untuk menerima warisan orang tuanya, yaitu kedudukan sebagai demang di Gunung Kidul. Pada saat Rara Wilis menjadi dewasa, Sarah Yuda merasa bahwa persahabatannya dengan Rara Wilis telah mengalami perubahan. Perasaannya sebagai pemuda kadang-kadang tersentuh-sentuh dengan tajamnya. Tetapi belum lagi Sarah Yuda mengatakan sesuatu, terjadilah malapetaka yang menimpa Rara Wilis. Ibunya meninggal dunia. Terpaksa ia menyabarkan diri untuk beberapa saat, sehingga masa berkabung itu lampau. Tetapi tanpa diduganya, pada suatu hari Rara Wilis pergi meninggalkan Gunung Kidul. Tak seorang pun yang mengetahui kemana arah tujuannya. Meskipun Sarah Yuda telah memerintahkan beberapa orang untuk mencarinya, namun selalu sia-sia saja. Karena itu, untuk memenuhi tuntutan perasaannya yang tak dapat dibendung lagi, maka pada suatu hari Sarah Yuda sendirilah yang pergi untuk menemukan Rara Wilis. Karena Sarah Yuda memiliki pengalaman yang cukup, maka meskipun dengan susah payah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia mendapatkan beberapa keterangan yang meskipun samar-samar tentang seorang gadis yang berjalan seorang diri. Tetapi untuk beberapa lama ia kehilangan jejak. Ia telah mencoba mencari Ki Ageng Pandan Alas Kepliritan, Wanasaba, dan ke tempat-tempat yang pernah dikunjunginya dahulu. Namun Ki Ageng Pandan Alas tidak dapat ditemuinya. Ia yakin bahwa Ki Ageng Pandan Alas tidak akan membiarkan cucunya itu merantau tanpa tujuan. Pada suatu saat pasti Rara Wilis akan berada bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas. Pada suatu saat di lereng Gunung Sumbing, pada saat ia sedang beristirahat di sebuah goa yang pernah dikunjungi bersama dengan gurunya, datanglah seseorang yang juga akan berteduh di tempat itu. Dan ternyata orang itulah Ki Ageng Pandan Alas. Betapa girang hati Sarah Yuda bertemu dengan gurunya tanpa disangka-sangka. Seterusnya Sarah Yuda menyertai Ki Ageng Pandan Alas kembali ke pondoknya, ke tempat ia meninggalkan Rara Wilis yang telah berubah menjadi budak wangi. Namun bagaimanapun bagi Sarah Yuda, baik Rara Wilis maupun budak wangi sama sekali tidak ada bedanya.
Maka untuk beberapa lama Sarayuda tinggal bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas dan Pudak Wangi untuk mendapat kesempatan pada suatu saat melahirkan perasaannya kepada Rara Wilis. Pada malam itu, ketika udara malam yang sejuk membelai kubu kecil tempat tinggal Ki Ageng Pandan Alas bersama muridnya, Sarayuda tiba-tiba ingin melihat-lihat keadaan sekeliling bukit kecil itu. Maka segera ia menyiapkan kudanya dan perlahan-lahan dinaikinya kuda itu tanpa tujuan. Tiba-tiba ketika kudanya sampai di padang terbuka, Sarayuda mendengar sayup-sayup jerit seseorang. Cepat-cepat ia memacu kudanya ke arah suara itu, dan yang dilihatnya adalah seorang anak yang diseret oleh tiga orang yang agaknya sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Sarayuda mencoba untuk mencegah serta bertanya tentang anak itu, apakah sebab musababnya, tetapi sama sekali ia tidak mendapat jawaban. Malahan ketika orang itu menyerangnya bersama-sama, maka tidak ada jalan lain kecuali melawannya. Malahan akhirnya ketika orang itu binasa, ketika kemudian ia mengangkat anak itu dan akan dibawanya kembali, kudanya telah berlari mendahului. Kemudian tanpa diduga-duganya, datanglah Mahesa Jenar menyerangnya, sehingga mereka harus bertempur hampir separuh malam. Kuda yang telah beberapa hari tinggal di rumah Ki Ageng Pandan Alas itu ternyata dapat menemukan jalan. Agaknya ia ketakutan dan terkejut ketika Sarayuda bertempur melawan tiga orang lawannya. Pudak Wangi yang mengetahui bahwa kuda itu pulang tanpa penumpang menjadi agak cemas. Karena itu ia berusaha untuk mencarinya dengan menuruti jejak kudanya, sehingga akhirnya dijumpainya Sarayuda dan Mahesa Jenar bersama-sama pingsan. Untunglah bahwa Pudak Wangi tidak terlambat, sehingga tidak terlanjur terjadi sesuatu. Di rumah Ki Ageng Pandan Alas, Arya mendapat perawatan yang sangat baik, sehingga dalam waktu yang singkat tampaklah bahwa tidak terlanjur terjadi sesuatu, baik Mahesa Jenar maupun Sarayuda. Ternyata bahwa Ki Ageng Pandan Alas mempunyai cukup pengetahuan pula dalam hal obat-obatan, meskipun tidak begitu sempurna. Namun karena usianya yang telah lanjut, serta pengalaman yang luas, maka banyak pula dedaunan dan akar-akar yang membuat kesehatannya telah hampir pulih kembali. Atas permintaan Ki Ageng Pandan Alas pula, maka Mahesa Jenar untuk beberapa lama tinggal di rumah itu sambil menunggu Arya Saloka sampai benar-benar sembuh. Dalam waktu yang singkat itu, timbullah rasa persahabatan yang erat antara Mahesa Jenar dengan Sarayuda yang usianya hampir sebaya. Sarayuda mengagumi Mahesa Jenar sebagai seorang yang cerdas, bersikap dewasa, serta banyak mempunyai cerita-cerita tentang kepahlawanan yang menarik. Sedang terhadap Sarayuda, Mahesa Jenar merasa berhutang budi yang tiada taranya. Juga karena sikap Sarayuda yang berterus terang, yang memancar dari lubuk hati tanpa pamrih. Tetapi di samping itu, di samping perasaan yang bahagia karena Arya telah terselamatkan dan karena ia berkesempatan bertemu dengan Ki Ageng Pandan Alas dan bersahabat dengan muridnya, namun ada pula perasaan lain yang menusuk-nusuk dada Mahesa Jenar. Pertemuannya dengan Pudak Wangi pada kesempatan yang sama sekali tak diduganya itu telah menimbulkan kenangan pada segenap peristiwa-peristiwa yang lalu. Pada saat pertemuannya yang mula-mula sekali di hutan Tambak Baya, suatu perasaan yang berbahagia pada saat ia dapat menyelamatkan gadis itu dari tangan Jaka Soka, tetapi juga suatu kenangan yang seram pada saat gadis itu hilang, hampir saja ia membunuh orang yang sama sekali tak bersalah. Mengingat hal-hal itu, Mahesa Jenar tersenyum sendiri. Beberapa saat kemudian,
Ki Ageng Pandan Alas sengaja mempertemukannya dengan seorang pemuda baru yang bernama Budak Wangi di Banyu Biru. Semuanya itu telah membuat Mahesa Jenar selalu diganggu oleh kenangan yang susul menyusul, yang setiap kali terasa menggores jantungnya serta meninggalkan bekas luka yang pedih. Apalagi sekarang, pemuda yang bernama Budak Wangi itu selalu berada di sekitarnya. Karena itu maka hatinya tidak pernah merasa tentram. Bagaimanapun ia mencoba melupakan bayangan-bayangan yang selalu mengejarnya, serta bagaimanapun juga ia mencoba menasehati dirinya bahwa yang berada di rumah itu adalah seorang pemuda. Namun ia tidak dapat membohongi diri, tidak dapat mencabut kembali pengertiannya bahwa Budak Wangi itu adalah Rara Wilis. Kadang-kadang Mahesa Jenar menjadi jengkel kepada dirinya sendiri. Kalau demikian, maka untuk mengisi waktunya supaya tidak selalu diganggu oleh perasaan-perasaan itu, Mahesa Jenar sering pergi berburu seorang diri, sebab Arya masih belum kuat benar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agak berat. Dengan busur yang dapat dipinjamnya dari Budak Wangi, Mahesa Jenar sering melakukan perburuan. Demikianlah pada suatu malam yang gelap, Mahesa Jenar telah mempersiapkan busur serta anak panahnya. Kali ini ia ingin mendapatkan harimau. Sengaja ia tidak mengajak Sarayuda supaya ia dapat berbuat sesuka hati tanpa ada yang mengganggunya. Setelah ia minta diri kepada Arya serta menyanggupinya untuk membawakan kulit harimau yang besar, maka berangkatlah Mahesa Jenar ke Padang Ilalang yang diseling-seling dengan semak-semak. Di tempat-tempat itulah biasanya berkeliaran harimau-harimau yang sedang mencari mangsa. Angin malam yang bertiup lewat perbukitan mengantarkan hawa yang segar. Di langit yang biru gelap, bintang-bintang bergantungan dengan riangnya. Beberapa kali lembaran-lembaran mega yang putih terapung-apung lewat, seperti rakit-rakit berkeliaran di danau yang luas. Sekali dua kali, Mahesa Jenar memandang ke arah langit yang terbentang di atas kepalanya. Alangkah luasnya, dengan memandang ke arah langit serta benda-benda angkasa yang tiada taranya itu, terasa betapa kecilnya manusia ini, tidak lebih dari satu titik pada sebuah bidang seluas kerajaan Demak. Apalagi kalau kita hadapkan hati kita kepada Sang Pencipta, maka manusia itu benar-benar sama sekali tak berarti. Ketika Mahesa Jenar sedang mengagumi keperkasaan alam, tiba-tiba terdengarlah oleh telinganya yang sangat tajam itu langkah orang mengikutinya. Dengan hati-hati sekali Mahesa Jenar memperhatikan langkah itu dengan seksama. Sampai akhirnya dengan gerakan yang cepat sekali, Mahesa Jenar menghentikan langkahnya serta membalikkan diri. Tetapi demikian ia menghadap orang yang mengikutinya itu, debar dadanya berubah menjadi suatu perasaan heran, sebab yang berdiri di hadapannya adalah Budak Wangi. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-57. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, ketika Mahesa Jenar sedang mengagumi keperkasaan alam, tiba-tiba terdengarlah oleh telinganya yang sangat tajam itu langkah orang mengikutinya. Dengan hati-hati sekali Mahesa Jenar memperhatikan langkah itu dengan seksama. Sampai akhirnya, dengan gerakan yang cepat sekali, Mahesa Jenar menghentikan langkahnya serta membalikkan diri. Tetapi demikian ia menghadap orang yang mengikutinya itu, debar dadanya berubah menjadi suatu perasaan heran, sebab yang berdiri di hadapannya adalah Budak Wangi. Untuk sesaat,
Mereka saling berdiam diri. Budak Wangi menundukkan wajahnya, sedang jari-jarinya bermain-main pada ujung bajunya. Baru beberapa lama kemudian Mahesa Jenar dengan agak tergagap bertanya, "Akan kemanakah adik Budak Wangi malam-malam begini?" Budak Wangi tidak segera menyahut. Kemudian ia bertanya, "Bukankah Kakang Mahesa Jenar hendak berburu?" Mahesa Jenar mengangguk mengiyakan. "Kalau demikian, aku akan pergi berburu pula," lanjut Budak Wangi. Maka terloncatlah jawaban Mahesa Jenar tanpa sadar. "Adi, aku kira tidaklah pantas kalau kau berjalan-jalan di malam hari, serta berburu pula bersama aku." Mendengar kata-kata Mahesa Jenar, kembali Budak Wangi menundukkan wajahnya malu. Tetapi sesaat kemudian ia menjawab, "Kakang Mahesa Jenar, kalau kakang boleh berburu pada malam hari, apa sebabnya aku tidak? Adakah bedanya?" Mahesa Jenar terdiam. Barulah ia sadar bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang bernama Budak Wangi, bukan dengan seorang gadis yang bernama Rara Wilis. Karena itu, segera ia menjawab, "Tidak, Adi. Sama sekali tak ada bedanya." "Kalau demikian, berarti aku diperkenankan untuk pergi berburu pula," desak Budak Wangi. Karena jawaban itu, Mahesa Jenar semakin terdesak. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk mencegah Budak Wangi ikut serta. Tetapi banyak halangannya berjalan di malam hari, meskipun adi pada dasarnya diperkenankan berburu pula. Dengan tersenyum Budak Wangi menjawab, "Kenapa Kakang Mahesa Jenar cemas akan bahaya? Aku sudah lebih lama tinggal di tempat ini, sehingga aku lebih banyak mengenalnya. Kecuali itu, andai kata bahaya datang, biarlah aku coba untuk mengatasinya. Bukankah aku murid Ki Ageng Pandan Alas?" Sekali lagi Mahesa Jenar terdesak, sehingga ia tidak dapat berkata-kata lagi. Budak Wangi memandang Mahesa Jenar dengan tersenyum kecil. Melihat senyum Budak Wangi, bagaimanapun Mahesa Jenar tergetar hatinya. Kemudian terdengar kembali Budak Wangi berkata, "Jadi, masih tetapkah Kakang Mahesa Jenar menolak aku ikut serta?" Dengan tergagap Mahesa Jenar cepat-cepat menjawab, "Silahkan Adi, silahkan." Kembali Budak Wangi tersenyum, tetapi ia tidak berkata-kata lagi. Maka kemudian berjalanlah mereka berdua dengan busur di tangan masing-masing. Tetapi di sepanjang jalan hampir tak terdengar kata-kata. Suasana kekakuan masih tetap ada, membatasi pergaulan mereka. Bintang-bintang yang gemerlapan masih bergayutan di langit. Di selatan, bintang gubuk penceng tepat berdiri di atas kutub, dan angin malam dengan segarnya membelai hati mereka yang sedang berjalan di kegelapan malam. Tetapi, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Di kejauhan terdengar bunyi telapak kuda semakin lama semakin mendekat. Dan tidak lama kemudian, mereka melihat bayangan dua orang berkuda melintas di padang ilalang itu. Ketika orang-orang itu melintas dekat Mahesa Jenar dan Budak Wangi berdiri, mendadak salah seorang membelokkan kudanya mengarah kepadanya. Untuk tidak menimbulkan kesan-kesan yang kurang baik, segera Mahesa Jenar dan Budak Wangi meletakkan busur-busur mereka. Beberapa langkah di hadapan Mahesa Jenar, kuda itu berhenti, disusul dengan orang yang satu lagi yang agaknya mengikutinya pula. Dengan kasar dan masih tetap di punggung kudanya, orang itu bertanya, "Hai, siapakah kalian yang pada malam-malam begini berkeliaran di sini?" "Kami adalah petani-petani di bukit ini," jawab Mahesa Jenar. Desis yang lain, "Lalu apa kerja kalian di sini?" "Kami sedang berburu ayam hutan," jawab Mahesa Jenar pula. Mendengar jawaban itu, agaknya mereka percaya. Maka bertanyalah salah seorang di antaranya lebih lanjut, "Adakah kau lihat di sekitar bukit ini
kemarin atau lusa atau beberapa hari yang lalu, tiga orang asing lewat. Tiga orang. Ulang Mahesa Jenar sambil mengingat-ingat. Tiba-tiba ia teringat kepada keterangan Sarayuda bahwa Arya telah diseret oleh tiga orang yang tak dikenalnya. Sedang menilik pakaian mereka, maka mereka tak ubahnya dengan orang yang telah menyerang Banyu Biru untuk membunuh Arya. Karena itu, segera Mahesa Jenar menghubungkan kedua orang itu dengan ketiga orang yang telah mencoba membunuh anak itu. Maka timbullah keinginannya untuk meyakinkan pendapatnya itu. Maka katanya, "Aku memang telah melihat tiga orang lewat di sini, Tuan. Tetapi tidak hanya tiga orang saja. Mereka telah membawa serta seorang anak laki-laki bersama dengan mereka." "Seorang anak laki-laki?" potong salah seorang di antaranya. "Ya, aku tidak tahu apakah anak itu anak salah seorang dari ketiga orang itu," lanjut Mahesa Jenar. "Bukan, sama sekali bukan," jawab yang lain. "Pasti demikian," sela Mahesa Jenar, "sebab anak itu didukungnya dengan penuh kasih sebagai seorang bapak terhadap anaknya." Maka terdengarlah kedua orang itu tertawa riuh dan terdengarlah salah seorang berkata, "Umur anak itu tidak akan lebih dari panjangnya malam pada saat kau lihat. Kapan kau lihat mereka lewat di sini?" Mendengar kata-kata itu, Mahesa Jenar menjadi yakin bahwa dua orang itu adalah kawan-kawan yang sedang mencari ketiga orang yang ternyata telah dibunuh oleh Sarayuda. Karena itu, segera terungkaplah kemarahan Mahesa Jenar. Karena orang-orang ini adalah pasti orang-orang Lembu Sora, maka karena gelora kemarahannya, timbullah keinginan Mahesa Jenar untuk menghajar kedua orang itu. Segera Mahesa Jenar memancing mereka ke dalam suatu perselisihan. Katanya, "Tuan salah terka. Anak itu sampai sekarang masih segar bugar. Oleh ketiga orang itu, ia mereka titipkan kepada kami. Sementara mereka pulang untuk mengambil jemputan dan kendaraan." Mendengar kata-kata Mahesa Jenar, wajah kedua orang itu segera berubah hebat. Dengan gugup salah seorang bertanya, "Ketiga orang itu berasal dari mana?" "Dari Banyu Biru," jawab Mahesa Jenar cepat-cepat. "Mereka adalah utusan Nyi Ageng Gajah Sora." Wajah kedua orang itu menjadi bertambah tegang, apalagi ketika Mahesa Jenar melanjutkan, "Nama anak itu adalah Arya Saloka. Berikan anak itu kepadaku." Tiba-tiba yang seorang berteriak. Dengan tenang Mahesa Jenar memandang wajah orang itu. Hidungnya yang besar hampir melengkung, terletak di antara kedua matanya yang mirip dengan mata burung hantu. Sedang yang lain adalah gambaran dari wajah seorang yang tidak mempunyai pikiran. Sudut-sudut bibirnya tertarik agak ke bawah, dan matanya tidaklah bedanya dengan mata sebuah patung. Mati dan tak bersinar sama sekali. "Siapakah sebenarnya kalian?" tanya Mahesa Jenar. "Aku juga suruhan Nyi Ageng Gajah Sora dari Banyu Biru," jawab mereka. "Sayang bahwa aku tidak berani menyerahkan anak itu kecuali kepada yang telah menitipkan," sahut Mahesa Jenar. Mendengar kata-kata Mahesa Jenar, agaknya kedua orang itu menjadi marah sekali. Teriaknya, "Kau berikan anak itu atau kau aku seret di belakang kudaku." Melihat muka-muka yang kasar dari kedua orang itu, Mahesa Jenar menjadi muak sekali. Tetapi masih juga ia menjawab dengan tenang, "Aku tidak akan memberikan anak itu. Ketahuilah bahwa ketiga orang Banyu Biru yang akan menyelamatkan Arya Saloka itu sudah aku bunuh. Dan sekarang anak itu pun akan aku bunuh pula. Aku adalah orang Ki Ageng Lembu Sora dari Pamingit." Mendengar jawaban Mahesa Jenar,
Kedua orang berkuda itu tubuhnya menjadi bergetar karena marah. Mereka sadar bahwa mereka telah dipermainkan, serta telah dikenal pula sebagai orang-orang Lembu Sora yang diperintahkan membunuh Arya. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali membinasakan kedua orang yang tidak dikenalnya itu. Dengan gigi yang gemetar, mereka mencabut pedang-pedang mereka. Bersamaan dengan itu, Mahesa Jenar pun menjadi semakin muak pula melihat mata yang mirip dengan mata burung hantu, serta mata yang sama sekali padam di atas bibir yang melengkung ke bawah. Karena itu segera ia akan bertindak melenyapkan pemandangan yang sama sekali tidak menarik hati itu. Tetapi baru saja Mahesa Jenar akan melangkah, terasalah budak wangi menggamit pundaknya sambil berbisik, "Kakang Mahesa Jenar, berilah aku kesempatan untuk berlatih, tetapi jangan lepaskan aku dari pengawasan." Mahesa Jenar agak terkejut mendengar bisik budak wangi, tetapi kemudian ia tersenyum. Dengan berbisik pula ia menjawab, "Silahkan murid Ki Ageng Pandan Alas." Oleh jawaban itu, budak wangi menjadi agak malu. Namun sesaat kemudian Mahesa Jenar telah meloncat ke samping pada saat serangan kedua orang berkuda itu datang. Budak wangi pun lincah pula, sambil memungut busurnya, ia meloncat ke samping, serta dengan tangkasnya ia berjongkok untuk sesaat yang sangat pendek siap melontarkan anak panahnya. Sengaja budak wangi tidak segera mengarahkan anak panahnya kepada orang-orang yang mengendarai kuda-kuda itu, karena ia ingin mengetahui sampai di mana tingkat ilmu yang pernah diterima dari kakeknya, Ki Ageng Pandan Alas. Mengalami kejadian itu, kedua orang penunggang kuda itu menjadi semakin marah. Meskipun demikian, mereka tidak berani tergesa-gesa menyerang, sebab mereka sadar bahwa busur di tangan budak wangi itu tak dapat diperingan akibatnya. Karena itu, mereka segera meloncat turun dan lari-lari berputaran sambil mendekati bersama-sama dari arah yang berlawanan. Budak wangi yang memang sama sekali tak ingin membunuh mereka dengan panahnya segera meletakkan busurnya serta kemudian mencabut pedangnya pula. Kedua orang lawannya menjadi keheranan kenapa orang itu tidak mempergunakan panahnya. Tetapi mereka sama sekali tidak mau membuang-buang waktu lagi. Segera mereka bersama-sama mendesak maju. Karena Mahesa Jenar kemudian menyingkir, maka perhatian mereka tercurah kepada budak wangi. Ternyata budak wangi yang meskipun baru menerima pelajaran beberapa bulan saja, namun ia telah dapat menunjukkan kelincahan serta ketangkasan bergerak. Dengan melingkar dan kemudian meloncat mundur, ia berhasil menghindari kedua serangan yang datang dari arah yang berbeda itu sekaligus. Bahkan demikian kakinya menyentuh tanah, ia segera meloncat maju menyerang dengan pedangnya yang tipis, namun tajamnya tiada terkira. Pedang itu dibuat oleh Ki Ageng Pandan Alas khusus untuk budak wangi. Meskipun bentuknya tidak ubahnya pedang biasa, namun pedang itu agak lebih ringan. Kedua orang lawan budak wangi itu terkejut melihat lawannya dapat menghindarkan diri, bahkan kemudian dengan cepatnya telah menyerang kembali. Segera mereka berloncatan mundur. Meskipun kedua orang itu adalah dua orang yang telah berpuluh tahun menjadi laskar pamingit, namun mereka belum pernah menerima latihan yang teratur dan bersungguh-sungguh, sehingga apa yang mereka lakukan adalah cara-cara yang kasar, namun sederhana. Mereka lebih senang mempergunakan tenaga daripada otak mereka. Karena itu, meskipun melawan dua orang sekaligus, budak wangi dapat melayani mereka dengan baiknya. Meskipun setelah beberapa lama, ternyata bahwa kedua orang pamingit itu bagaimanapun juga telah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada budak wangi. Sehingga akhirnya, budak wangi perlahan-lahan menjadi agak terdesak.
Tetapi bagaimanapun juga, Mahesa Jenar menjadi keheranan. Agaknya darah Ki Ageng Pandan Alas yang mengalir di dalam tubuhnya telah memberinya bekal yang cukup untuk menjadikannya seorang yang perkasa. Baru beberapa bulan yang lalu di hutan Tambak Baya, seorang gadis hampir membunuh dirinya karena ia dikejar-kejar oleh Jaka Soka. Dan kemudian setelah gadis itu ditolongnya, telah menjadikan Mahesa Jenar hampir gila karena gadis yang ditolongnya itu lenyap. Semuanya itu baru terjadi beberapa bulan yang bagi Mahesa Jenar seolah-olah baru kemarin sore. Sekarang, Mahesa Jenar menyaksikan gadis yang mengubah dirinya menjadi seorang pemuda bernama Budak Wangi telah dapat melawan dua orang laki-laki yang tubuhnya kuat seperti orang hutan dengan otot-otot menjorok di permukaan kulit. Bagaimanapun tekunnya Budak Wangi belajar, serta bagaimanapun sakti guru yang memberinya pelajaran, kalau di dalam tubuh Budak Wangi tidak tersimpan bakat yang kuat, pasti dalam waktu yang pendek itu, pelajaran yang diterimanya belumlah berarti. Tetapi tidak demikianlah Budak Wangi. Tangannya yang memegang pedang itu bergerak dengan cepatnya. Agaknya menjadi ciri dari ilmu pedang Ki Ageng Pandan Alas bahwa daun pedang itu tampaknya selalu bergetar sehingga mengaburkan arah geraknya. Untuk melawan ilmu pedang dari Gunung Kidul itu, kedua orang Lembu Sora harus bekerja mati-matian. Mereka mengandalkan kekuatan tenaga mereka ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat puluhan tahun. Meskipun demikian, kadang-kadang nyawa mereka hampir saja disambar oleh pedang Budak Wangi. Untunglah bahwa Budak Wangi sangat kurang pengalaman. Ia belum pernah mengalami perkelahian benar-benar yang dapat mengancam jiwanya maupun jiwa orang lain. Sampai sedemikian jauh, Budak Wangi baru mengalami latihan-latihan dengan gurunya serta kakak seperguruannya Sarayuda. Karena itu, maka dalam saat-saat yang menentukan, ia menjadi agak ragu-ragu. Beberapa kali tampak Budak Wangi menarik kembali serangannya yang sangat membahayakan jiwa lawan-lawannya. Dengan demikian, maka akhirnya Budak Wangi berada di dalam kekuasaan lawan-lawannya yang sama sekali tidak tahu diri. Mereka sama sekali tidak peduli bahwa lawannya kadang-kadang tidak sampai hati melukai kulitnya. Bahkan mereka telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Meskipun kemudian Budak Wangi sadar bahwa seharusnya ia tidak beragu-ragu lagi. Namun waktunya telah agak terlambat. Lawan-lawan Budak Wangi telah berhasil menempatkan diri mereka pada kedudukan yang menentukan. Mengalami hal yang demikian itu, Budak Wangi menjadi agak bingung. Ia masih belum tahu beberapa kesempatan yang dapat dipergunakan untuk mengatasi keadaan karena kurangnya pengalaman. Maka segera teringatlah Budak Wangi kepada Mahesa Jenar. Dengan sudut matanya, ia melihat dalam sepintas Mahesa Jenar dengan enaknya duduk di atas rumput sambil melihat perkelahian itu, seperti sedang menikmati pertunjukan. Sama sekali tidak ada kesan bahwa Mahesa Jenar melihat kesulitan yang sedang dialaminya. Karena itu dengan agak terpaksa, Budak Wangi menjerit, "Kakang Mahesa Jenar, sudah puaskah kakang melihat permainanku?" Mendengar suara Budak Wangi yang halus nyaring itu, Mahesa Jenar tersenyum. Ia sebenarnya melihat kesulitan Budak Wangi, tetapi karena keadaannya belum terlalu membahayakan, timbullah keinginannya untuk menggoda gadis itu. Ia juga mengerti maksud Budak Wangi dengan kata-katanya yang sebenarnya memintanya untuk membantu. Namun ia menjawab dengan tertawa pendek, "Belum, Adi. Permainan Adi bagus sekali. Aku masih ingin menyaksikan beberapa lama lagi." Budak Wangi mendengar jawaban Mahesa Jenar menjadi jengkel sekali. Tetapi untuk berterus terang, ia pun agak malu-malu. Karena itu sekali lagi ia menjerit, "Aku sudah cukup lama berlatih, kakang." Sekali lagi Mahesa Jenar tersenyum. "Tinggi hati juga gadis ini," katanya dalam hati.
Maka tiba-tiba Mahesa Jenar ingin memaksa gadis itu supaya menyatakan permintaan untuk menolongnya. Karena itu ia menjawab, "Latihanmu baru mulai, Adi. Gerak-gerakmu baru sampai pada taraf pemanasan badan. Aku ingin melihat kalau kau benar-benar sudah menunjukkan kepandaianmu." Mendengar jawaban itu, hati Pudak Wangi menjadi semakin jengkel. Akhirnya ia menjadi sadar bahwa Mahesa Jenar sedang mengganggunya. Apalagi ketika itu, kedua orang lawan Pudak Wangi yang merasa dirinya direndahkan menjadi bertambah marah. Mereka menyerang semakin garang, sehingga akhirnya timbullah jiwa kemanjaan seorang gadis di dalam dada Pudak Wangi. Sekali lagi ia menjerit hampir menangis. "Kakang! Baiklah kalau kakang ingin melihat dadaku terbelah." Dan berbareng dengan itu Pudak Wangi melemparkan pedangnya ke arah salah seorang dari lawannya. Melihat pedang itu melontar ke arahnya, orang itu menjadi terkejut sekali, sehingga ia meloncat mundur menghindar. Demikian pula yang seorang lagi menjadi tertegun beberapa saat. Tapi tidak pula kalah terkejutnya adalah Mahesa Jenar. Dengan melemparkan pedangnya, Pudak Wangi sama sekali tidak bersenjata lagi. Sedangkan sesaat kemudian kedua lawannya telah berhasil menguasai diri mereka masing-masing, sehingga segera melakukan serangan-serangan mereka kembali. Meskipun demikian, agaknya Pudak Wangi sama sekali sudah tidak menghiraukan lagi. Ia berdiri saja tegak dengan tenangnya menanti ujung-ujung pedang yang mengarah ke dadanya. Melihat peristiwa itu, Mahesa Jenar menjadi cemas. Ia dapat mengerti bahwa Pudak Wangi marah kepadanya. Kemarahan seorang gadis yang manja. Mahesa Jenar mendadak teringat pada saat Rara Wilis akan bunuh diri di hutan Tambak Baya. Karena itu, secepat kilat tangannya kiri dan kanan, kedua-duanya meraih dua buah batu sebesar telur ayam. Dengan sekuat tenaganya, kedua batu itu dilemparkan ke arah dua lawan Pudak Wangi berturut-turut. Hasilnya adalah mengerikan sekali. Batu-batu itu tepat mengenai pelipis orang yang berwajah padam seperti mayat. Suaranya gemeretak memecahkan tulang pelipisnya. Tanpa dapat berbuat sesuatu, orang itu jatuh terjerembab untuk tidak bangun lagi. Sedang yang sebuah laki mengenai dada orang yang bermata seperti mata burung hantu. Terdengar ia berteriak keras-keras dan kemudian jatuh berguling-guling kesakitan. Dari mulutnya memancar darah segar, tetapi beberapa saat kemudian orang itu terdiam untuk selama-lamanya. Melihat kedua peristiwa yang tak disangka-sangka itu, Pudak Wangi terperanjat bukan kepalang. Apalagi ketika dilihatnya darah yang mengalir dari luka-luka kedua lawannya. Peristiwa itu adalah suatu peristiwa yang belum pernah disaksikannya. Karena itu hatinya ngeri dan ketakutan. Di luar sadarnya, maka ia kemudian berlari dan seperti seorang anak kecil, ia menyembunyikan wajahnya ke dada Mahesa Jenar. Mahesa Jenar adalah seorang yang sudah berpuluh kali melihat darah mengalir. Tetapi ketika tiba-tiba Pudak Wangi berlari ke arahnya dan kemudian menangis terisak-isak, Mahesa Jenar kemudian seperti terpaku di atas tanah. Jantungnya berdebaran dan darahnya seolah-olah membeku. Untuk beberapa saat mulutnya terkunci rapat-rapat dan seolah-olah seluruh persenjataannya mati terkunci. Baru beberapa saat kemudian, Pudak Wangi sadar akan dirinya. Karena itu dengan penuh malu-malu sebagai lazimnya seorang gadis, ia perlahan-lahan menarik dirinya dan selangkah demi selangkah ia menjauhi Mahesa Jenar. Tetapi untuk beberapa lama Mahesa Jenar masih diam mematung. Ditatapnya wajah Pudak Wangi yang tunduk itu dengan jantung yang bergelora. Baru kemudian ketika Pudak Wangi menjatuhkan dirinya di atas rumput-rumput kering, Mahesa Jenar merasa seolah-olah terbangun dari sebuah mimpi yang indah. Tetapi bagaimanapun,
Mahesa Jenar hampir tidak pernah bergaul dengan gadis-gadis, meskipun yang duduk di hadapannya itu menurut wujudnya adalah seorang pemuda, namun hatinya melihat bahwa ia adalah seorang gadis. Karena itu, untuk beberapa lama kemudian, Mahesa Jenar masih diam termangu-mangu. Tetapi kemudian perlahan-lahan, Mahesa Jenar maju juga mendekati budak wangi yang masih terisak-isak menahan tangis. Melihat budak wangi menangis, Mahesa Jenar merasa bahwa ia bersalah, tetapi sebenarnya maksudnya adalah bergurau saja. Maka ingin rasanya ia minta maaf kepada gadis itu. Setelah ia dekat berdiri di belakang budak wangi, berkatalah Mahesa Jenar, "Wilis, aku minta maaf." Mendengar namanya disebut, dada budak wangi tiba-tiba terasa sesak. Telah beberapa lama ia tidak pernah mendengar seseorang memanggilnya dengan namanya yang sebenarnya. Sekarang tiba-tiba ia mendengar lagi nama itu. Namanya sebagai seorang gadis disebut oleh seorang yang dikaguminya. Karena itu, timbullah rasa haru yang menggelegak. Sehingga kemudian Rara Wilis tak dapat menahan dirinya lagi. Dan menangislah ia sejadi-jadinya. Melihat hal itu, Mahesa Jenar menjadi semakin bingung. Ia tidak tahu kenapa budak wangi menangis semakin keras. Untuk beberapa saat Mahesa Jenar sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan gemetar ia melangkah kian kemari. Sebentar ia duduk di belakang budak wangi, tetapi sebentar kemudian kembali ia berdiri dan melangkah pula kian kemari. Sesaat kemudian terasalah malam menjadi semakin sepi. Angin malam yang gemerisik di sela-sela tangis budak wangi mengantarkan udara yang dingin. Kelelawar yang merajai langit di malam hari masih tampak berkeliaran di muka tebaran bintang-bintang yang menaburkan cahayanya yang gelisah, segelisah hati Mahesa Jenar. Maka akhirnya Mahesa Jenar menjatuhkan dirinya di samping budak wangi, dan untuk beberapa lama mereka saling berdiam diri. Ketika di kejauhan terdengar ayam hutan berkokok bersahutan, Mahesa Jenar menjadi seperti tersadar bahwa ia harus berbuat sesuatu. Mereka tidak dapat terus-menerus berdiam diri di tengah-tengah padang terbuka sampai esok pagi. Karena itu Mahesa Jenar ingin menghibur hati budak wangi, tetapi karena banyaknya kata-kata yang tersimpan di dalam dadanya, yang keluar hanyalah, "Adi budak wangi, marilah kita teruskan perburuan kita." Budak wangi memandang wajah Mahesa Jenar dengan sinar mata yang kecewa. Tetapi ia sendiri tidak tahu kenapa hatinya kecewa. Mungkin hatinya mengharapkan Mahesa Jenar berkata lebih banyak lagi. Meskipun ia sendiri takut menduga-duga kata-kata apa yang dinantinya itu. Namun semuanya itu hanya terjadi dalam sesaat, sebab sesaat kemudian budak wangi segera kembali ke dalam keadaannya kini. Ia adalah seorang pemuda, murid Ki Ageng Pandan Alas. Karena itu ia segera mencoba menguasai perasaannya, dan dengan gagahnya ia menjawab ajakan Mahesa Jenar, "Marilah Kakang." Serta dengan tegak berdiri ia meneruskan, "Kita berlomba. Siapakah yang lebih dahulu berhasil mendapatkan binatang buruan?" Mendengar jawaban budak wangi itu, Mahesa Jenar tersenyum kecil. Segera ia memungut busurnya, dan kemudian mereka bersama-sama meneruskan perburuan mereka di antara gerumbul-gerumbul yang semakin lama, semakin lebat. Tetapi meskipun mereka telah berjalan di daerah perburuan, hati mereka sama sekali tidak tertarik kepada binatang-binatang hutan. Itulah sebabnya maka beberapa ekor menjangan yang seharusnya telah mati, mendapat kesempatan untuk masih menikmati segarnya rumput dan akar-akaran. Akhirnya budak wangi menjadi lelah, maka katanya, "Kakang, baiklah perlombaan kita tunda sebentar. Aku ingin beristirahat dulu."
Sekali lagi Mahesa Jenar tersenyum. Jawabnya, "Baiklah Adi, aku pun lelah." Setelah itu, maka segera mereka mencari tempat peristirahatan di atas batu-batu yang berserakan. Maka terdengarlah segera Mahesa Jenar dan Pudak Wangi bercakap-cakap tentang hal-hal yang sama sekali tidak penting. Pembicaraan itu beredar dari satu ke lain hal, sehingga akhirnya sampai pada diri Mahesa Jenar. Terdengarlah dengan penuh keinginan tahu, Pudak Wangi bertanya, "Kakang Mahesa Jenar, tidakkah Kakang Mahesa Jenar bermaksud untuk kembali ke Demak dan memangku jabatan Kakang kembali?" Mendengar pertanyaan itu, Mahesa Jenar tertegun sebentar. Apakah perlunya maka Pudak Wangi menanyakan hal-hal yang menyangkut dengan kedudukannya? "Adi," jawab Mahesa Jenar, "jabatan itu memang menyenangkan. Sebagai seorang perwira pasukan pengawal raja, aku banyak mempunyai kesempatan untuk berbangga, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Tetapi sayang, bahwa aku tidak dapat kembali pada saat-saat yang dekat ini. Apalagi ketika aku merasa bahwa aku wajib untuk ikut menemukan kembali keris-keris Kiai Nogo Sosro dan Sabuk Inten. Maka keinginanku untuk kembali ke Demak menjadi semakin tipis." "Sebagai seorang prajurit," sela Pudak Wangi, "bukankah Kakang akan lebih banyak kesempatan untuk menemukan keris-keris itu?" "Mungkin demikian," jawab Mahesa Jenar. "Tetapi mungkin juga sebaliknya, sebab tugas seorang prajurit adalah beraneka ragam. Kecuali itu Adi, pengabdian seseorang bertebaran pada banyak bidang. Aku sekarang sedang mengabdikan diriku dengan cara ini." Pembicaraan mereka jadi terputus ketika mereka mendengar gemerisik halus di belakang mereka. Mahesa Jenar cepat meloncat berdiri dengan busur di tangan serta anak panah yang siap meluncur, sebab yang terdengar itu sama sekali bukan harimau atau babi hutan, tetapi suara langkah manusia. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-58. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, pembicaraan mereka jadi terputus ketika mereka mendengar gemerisik halus di belakang mereka. Mahesa Jenar cepat meloncat berdiri dengan busur di tangan, serta anak panah yang siap meluncur. Sebab yang terdengar itu sama sekali bukan harimau atau babi hutan, tetapi suara langkah manusia. Tetapi meskipun pandangan Mahesa Jenar sangat tajam, namun Mahesa Jenar tidak dapat melihat seseorang di belakangnya. Karena itu ia menjadi curiga, cepat ia melangkah maju, meskipun dengan penuh kehati-hatian. Sedang Pudak Wangi pun segera mempersiapkan anak panahnya. Namun setelah beberapa lama mereka mencari-cari, tak seorang pun yang mereka jumpai. Maka hati mereka menjadi gelisah, karena benar dugaan mereka bahwa yang didengarnya itu langkah seseorang. Pastilah orang itu adalah orang yang sakti. Baru beberapa lama kemudian, ketika mereka sudah menjadi bertambah gelisah, terdengarlah suara tertawa halus di kejauhan. Mendengar suara itu, tiba-tiba Pudak Wangi menundukkan kepalanya. Wajahnya menjadi merah semerah jambu. Suara itu sangat dikenalnya sebagai suara seseorang yang mengasuhnya, Ki Ageng Pandan Alas. Mahesa Jenar yang mengenal suara itu juga menjadi malu. Namun segera ia berkata lantang, "Adi, lihatlah babi hutan hampir sebesar kerbau." Setelah berkata demikian, segera Mahesa Jenar meloncat berlari menyusup ke dalam semak-semak. Pudak Wangi segera tersentak pula. Ia mengira bahwa Mahesa Jenar benar-benar telah melihat seekor binatang buruan. Karena itu, segera ia pun meloncat menyusulnya. Tetapi meskipun mereka telah berlari-lari beberapa lama, namun sama sekali Pudak Wangi tak melihat seekor binatang pun. Sampai akhirnya ia melihat Mahesa Jenar berdiri tegak menantinya.
Manakah binatang itu, Kakang? Tanya Pudak Wangi. Dengan menarik nafas, Mahisa Jenar menjawab, sama sekali aku tak melihat seekor binatang pun, Adi. Tetapi aku mendengar suara tertawa Ki Ageng Pandan Alas. Pudak Wangi menjadi tersenyum jengkel, namun ia membenarkan pula sikap Mahisa Jenar yang agak riguh terhadap kakeknya. Tetapi mereka menjadi terkejut pula ketika tiba-tiba terdengar kembali suara tertawa itu, suara Ki Ageng Pandan Alas yang justru berada di tempat yang bertentangan dengan arah semula. Mendengar suara itu, Mahisa Jenar sadar bahwa ia tidak dapat menjauhkan dirinya dari orang tua yang sakti itu selama orang tua itu menghendakinya. Teringatlah Mahisa Jenar akan sikap jenaka dari Ki Ageng Pandan Alas. Karena itu akhirnya ia tidak akan menghindar lagi. Bahkan segera ia menjatuhkan diri dan duduk di atas rumput-rumput kering. Agaknya Pudak Wangi memaklumi hal itu. Dan segera ia pun duduk di samping Mahisa Jenar. Namun untuk beberapa lama, mereka sama sekali tidak berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba Mahisa Jenar mendengar gemerisik yang disusul oleh dengus seekor binatang. Dengan mata yang tajam, di balik semak-semak di hadapan mereka, tampaklah sesuatu yang bergerak-gerak. Dan sesaat kemudian muncullah seekor rusa yang agaknya terbangun dari tidurnya. Dengan isyarat tangan, Mahisa Jenar menunjuk ke arah binatang itu. Pudak Wangi yang kemudian melihat pula, dengan cepat sekali telah memasang anak panahnya, dan sesaat kemudian rusa itu terlonjak dan memekik tinggi. Anak panah tepat mengenai lambungnya, tetapi sekejap kemudian menancaplah anak panah kedua yang dilepaskan oleh Mahisa Jenar pada leher binatang itu. Tanpa diulang lagi, rusa itu jatuh dan mati seketika. Nah, bukankah aku yang menang? Kata Pudak Wangi diiringi oleh suara-suara tertawanya yang segar. Akulah yang pertama-tama mengenainya. Akulah yang menang, bantah Mahisa Jenar, karena panahkulah binatang itu mati. Tetapi akulah yang lebih dahulu, bantah Pudak Wangi kembali. Mahisa Jenar tidak menjawab lagi. Dengan tersenyum didekatinya rusa yang telah mati itu. Kemudian setelah ia membuka baju, dipanggulnya binatang itu. Katanya, marilah kita pulang, Adi. Rusa ini cukup besar untuk pesta besok. Pesta kemenangan Adi Pudak Wangi atas dua orang yang akan membunuh anakku Arya Saloka. Ah, potong Pudak Wangi. Tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya. Mahisa Jenar pun tidak berkata-kata lagi. Segera mereka dengan seekor rusa di pundak Mahisa Jenar berjalan kembali pulang. Di sepanjang jalan pulang, Mahisa Jenar sempat mengamat-amati dengan seksama Pudak Wangi yang berjalan di depannya. Melihat tingkah lakunya, maka Mahisa Jenar semakin yakin bahwa tidak lama lagi Pudak Wangi pasti akan menjadi seorang yang perkasa seperti kakak seperguruannya Sarayuda. Setidaknya ia akan dapat memenuhi keinginan kakeknya yang sekaligus gurunya pula, bahwa akhirnya ia pasti akan dapat menandingi ibu tirinya, istri Sima Rodra muda dari Gunung Tidar, anak Sima Rodra tua dari Lodaya. Mahisa Jenar membayangkan bahwa persoalannya kemudian akan menjadi bertambah melilit lagi. Persoalan antara mereka yang sedang memperebutkan Kiai Nogo Sosro dan Sabuk Inten, ditambah dengan persoalan Rara Wilis dengan ibu tirinya yang pasti akan sangkut menyangkut pula dengan usaha Arya untuk menemukan kembali kedudukan ayahnya yang telah dirampas oleh pamannya Lembu Sora. Sampai di rumah mereka temui Arya masih tidur nyenyak. Maka tanpa dibangunkannya,
Rusa hasil buruan itu langsung dibaringkan di samping Arya untuk mengejutkan anak itu besok pagi. Kemudian Budak Wangi segera pergi ke pembaringannya untuk beristirahat. Sedang Mahesa Jenar seperti biasanya tidur dengan alas anyaman daun kelapa yang direntangkan di atas tumpukan jerami di samping gubuk Ki Ageng Pandan Alas. Karena kelelahan serta kantuknya yang sangat, maka segera Mahesa Jenar jatuh tertidur. Ia terbangun ketika didengarnya suara orang bercakap-cakap di halaman belakang rumah itu. Tanpa disengaja ia mendengar bahwa mereka yang bercakap-cakap itu adalah Budak Wangi dengan Sarayuda sebagai seorang gadis dengan seorang pemuda. Tiba-tiba saja dengan tidak diketahuinya sendiri, darah Mahesa Jenar bergetar membentur dinding-dinding jantung. Maka timbullah keinginannya untuk mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut. Dengan masih berpura-pura tidur, ia memasang telinganya untuk mencoba menangkap setiap kata-kata mereka. Dan apa yang didengarnya telah menambah cepat gelora hatinya. Wilis, terdengar suara Sarayuda jauh di dalam dadanya. Sejak kecil aku telah mengenalmu, mengenal sebagai cucu guruku. Sejak itu aku telah merasakan suatu perbedaan antara pergaulanku denganmu dibanding dengan pergaulanku dengan kawan-kawan lain. Perasaan itulah yang agaknya kemudian berkembang menjadi perasaan seperti yang aku alami kini, dan yang pasti sudah aku ketahui pula. Karena itu, Wilis, aku telah berusaha untuk menemukan kau kembali setelah kau melenyapkan diri beberapa saat yang lalu dari Gunung Kidul setelah ibumu meninggal dunia. Dengan menyimpan harapan di dalam hati bahwa kau akan memiliki perasaan yang demikian pula. Kemudian untuk beberapa lama sama sekali tak terdengar suara, namun bagi Mahesa Jenar suara detak jantungnya seolah-olah sedemikian kerasnya sehingga jauh melampaui bunyi beduk. Tetapi sesaat kemudian terdengar Sarayuda melanjutkan, "Wilis, kalau beberapa waktu yang lalu aku pulang dari perantauanku dan untuk beberapa lama aku tak pernah mengatakan perasaan itu kepadamu dan kepada siapapun. Itu karena aku merasa bahwa aku masih belum mempunyai syarat-syarat yang cukup. Sekarang aku telah memiliki pekerjaan yang pantas yang dilintirkan dari ayahku kepadaku, yaitu jabatan Demang yang aku kira akan dapat mencukupi bagi jaminan masa depan." Kembali Sarayuda diam, tetapi kali ini juga Rara Wilis sama sekali tidak menjawab. Bahkan akhirnya terdengar isak tangisnya di antara desah angin menjelang fajar, yang bagi Mahesa Jenar seolah-olah merupakan desir suara meluncurnya anak-anak panah yang langsung menembus jantungnya serta menimbulkan luka yang pedih. Wilis, Sarayuda melanjutkan, "Aku tidak tahu kenapa kau menangis. Apakah kau terharu, marah, gembira, atau kata-kataku telah menyinggung perasaanmu? Tetapi apa yang aku lakukan adalah benar-benar terdorong oleh perasaanku yang bersih." Masih belum terdengar Rara Wilis menjawab, "Bukan maksudku untuk memancingmu dengan janji, Wilis," desak Sarayuda kemudian. "Tetapi meskipun hanya sepetak, aku telah memiliki tanah. Dan walaupun hanya seekor kerbau kurus, aku telah berternak pula." Meskipun kata-kata itu terluncur dari mulut Sarayuda tanpa maksud apapun terhadap orang lain, namun bagi Mahesa Jenar, kata-kata itu merupakan sebuah cermin surya kanta yang dapat menimbulkan bayangan 100 kali lipat. Tiba-tiba Mahesa Jenar melihat dirinya dalam kaca itu sebagai seorang pengembara tak berarti, seorang yang tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal, tidak mempunyai tanah yang subur untuk jaminan hidupnya, tanpa ternak dan tanpa kedudukan.
serta dilihatnya pula bayangan Sarayuda sebagai seorang yang memiliki syarat-syarat yang penuh, tanah hampir seluas tanah yang terbentang di daerah Gunung Kidul, yang ditaburi oleh 1000 puncak-puncak pegunungan yang asri, ternak yang setiap hari memenuhi padang-padang rumput, di tebing-tebing pegunungan dan di dataran-dataran, sawah yang subur di lembah-lembah yang luas dipagari oleh lereng-lereng hijau. Mahesa Jenar tiba-tiba terdengar hatinya berkata, "Apakah kau akan berusaha untuk menyaingi Demang Sarayuda yang kaya raya serta gagah perkasa itu? Mungkin kau akan dapat berhasil merebut hati Rara Wilis, tetapi dengan demikian kau akan menyiksanya sepanjang umurnya. Wilis akan mengalami hidup yang sulit, penuh dengan kekurangan dan penderitaan. Kalau kau melanjutkan usahamu untuk menemukan keris-keris Kiai Nogososro dan Sabuk Inten, lalu apakah yang dapat kau lakukan terhadap Rara Wilis? Kau bawa Rara Wilis serta untuk kau binasakan di bawah kekejaman-kekejaman lawan-lawanmu, atau kau umpankan kepada orang-orang golongan hitam sebagai barang permainan, atau barangkali kau bermaksud meninggalkannya di suatu tempat. Dengan demikian Rara Wilis akan kesepian. Tiap malam ia akan menghitung setiap desir angin yang menyentuh wajahnya dengan mata yang mengaca, dengan penuh harapan pada setiap tarikan nafasnya, menantimu pulang. Tetapi adakah kau akan pulang kembali kepadanya?" Kata-kata hatinya itu mendengung sedemikian kerasnya di dalam kepala Mahesa Jenar, ditambah dengan berbagai kenangan yang susul menyusul, apalagi kalau diingatnya bahwa Sarayuda adalah seorang yang telah menyelamatkan Arya, yang telah melepaskannya dari kemarahan Gajah Sora. Dan tiba-tiba karena semuanya itu, terasa bahwa kepalanya seolah-olah berputar, semakin lama semakin cepat, dan semakin cepat. Mahesa Jenar memejamkan matanya rapat-rapat. Dengan sekuat tenaga ia berusaha menguasai perasaannya. Namun betapa sulitnya, malahan kenangan-kenangan masa lalu yang seolah susul menyusul nampak semakin jelas. Bagaimana ia telah berusaha menyelamatkan Rara Wilis dari tangan Jaka Soka, sehingga akibatnya hampir saja ia dibinasakan oleh Pasingsingan. Tapi karena tiba-tiba sekarang dirinya merasa tidak berhak lagi untuk mencoba mengambil hatinya, kenapa sekarang tiba-tiba ada orang lain yang menarik garis pemisah? Mengingat hal itu semua, darah Mahesa Jenar bergelora. Bukankah ia seorang laki-laki? Kalau demikian, maka untuk mencapai idaman hati, taruhannya adalah nyawa. Ia tahu bahwa Sarayuda termasuk orang yang sakti, yang memiliki ilmu keturunan dari Ki Ageng Pandan Alas, yaitu Junda Manik. Namun ia yakin bahwa Sosro Birowo tidak pula kalah dahsyatnya. Penyelesaian dari pertempuran itu tidaklah penting. Kalau ia menang, maka ia pasti dapat memiliki Rara Wilis. Tetapi kalau ia kalah, adalah kebinasaan. Ini akan lebih baik daripada hidup dengan hati yang kosong. Karena pikiran itu, tiba-tiba darah Mahesa Jenar menggelegak, apalagi ketika timbul dugaannya bahwa Sarayuda sengaja menyatakan perasaannya terhadap Rara Wilis untuk dapat didengarnya. Kalau demikian, maka berarti bahwa Sarayuda dengan terang-terangan menantangnya. Maka hampir saja Mahesa Jenar meloncat berdiri, kalau tidak tiba-tiba saja timbul pula pikirannya yang lain, sehingga terjadilah desak-mendesak antara perasaan yang satu dengan yang lain, pikiran yang satu dengan yang lain. Rara Wilis bukanlah semacam barang yang dapat diperebutkan. Ia adalah seorang manusia yang berhak menjatuhkan pilihan. Meskipun seandainya ia menang dalam perang tanding dengan Sarayuda, tetapi ternyata Rara Wilis sebenarnya tidak memilihnya,
maka yang akan dimilikinya hanya Rara Willis dalam bentuk wadaknya, bukan keseluruhannya. Apakah artinya bagi Mahesa Jenar memiliki Rara Willis tanpa hatinya? Karena itu maka kemauan Mahesa Jenar jadi mengendor lagi. Malahan kembali timbul di dalam dadanya suatu perasaan yang pedih ketika ia tiba-tiba teringat kata-kata Rara Willis di padang ilalang pada saat mereka berburu tadi. Tidakkah Kakang bermaksud untuk kembali ke Demak dan memangku jabatan Kakang kembali? Bukankah pertanyaan itu jelas? Rara Willis akan berkata kepadanya bahwa kenapa ia adalah seorang perantau, seorang yang tidak mempunyai tempat tinggal, kenapa ia hidup sebagai seorang yang selalu berkeliaran di hutan-hutan, bukit-bukit dan lembah-lembah? Kalau demikian, maka Rara Willis pasti sedang memperbandingkan dirinya yang tidak hidup seperti lazimnya orang yang berkeluarga. Kenapa ia tidak menjadi demang seperti Sarayuda yang menguasai tanah dengan 1000 bukit, ternak di padang dan sawah yang subur di lembah-lembah? Kenapa ia tidak berkata kepada Rara Willis tentang rumah yang besar, serta halaman yang ditumbuhi pohon buah-buahan, serta dipagari oleh tanam-tanaman berbunga? Oh, semuanya itu pasti akan selalu menggugahnya kelak. Apabila Rara Willis kelak benar-benar menjadi istri Mahesa Jenar, ataupun kalau tak terucapkan, perlahan-lahan pasti akan membakar hati gadis itu. Karena itu sebelum semuanya itu terjadi, maka lebih baik Mahesa Jenar menarik diri. Kalau ia ingin melihat Rara Willis berbahagia, maka ia harus melepaskan kepentingannya sendiri yang dikendalikan oleh nafsu. Ia tidak akan membiarkan Willis menderita dan terlalu banyak berkorban untuknya. Aku tidak akan mengganggunya, desis Mahesa Jenar. Kemudian dengan diam-diam dan hati-hati sekali, Mahesa Jenar bangkit dari pembaringannya, anyaman daun kelapa di atas jerami. Perlahan-lahan ia memasuki gubuk Ki Ageng Pandan Alas dari pintu depan, dan tanpa bersuara, didukungnya Arya Saloka dari pembaringannya. Kemudian dengan hati-hati, ia meninggalkan gubuk yang telah menimbulkan peristiwa pahit itu. Arya yang kemudian terbangun sama sekali tak mengetahui duduk perkaranya. Ia merasa bahwa pamannya berlari kencang sekali. Karena itu ia bertanya, "Paman, kemana paman akan pergi?" Mahesa Jenar tidak menjawab pertanyaan itu. Malahan ia berlari semakin kencang dan kencang menuju ke gubuk yang telah dibangunnya bersama Arya Saloka. Perjalanan mereka menyusup melewati hutan-hutan kecil yang tidak begitu lebat. Ketika fajar menyingsing, Mahesa Jenar mencoba untuk menguasai dirinya. Ia berusaha untuk tidak menimbulkan kesan yang asing bagi orang-orang yang dijumpainya di jalanan. Karena itu, Arya segera diturunkannya dari dukungan. Orang-orang yang sedang ke sawah serta orang-orang yang pergi mencari kayu di hutan hanya memandang Mahesa Jenar sepintas saja. Meskipun kadang-kadang ada yang heran pula, dari manakah sepagi itu ayah beranak sudah berada di perjalanan. Tetapi Mahesa Jenar sudah sama sekali tidak memperhatikannya lagi. Ia berjalan terus dengan kecepatan yang penuh, tanpa beristirahat. Akhirnya Arya menjadi kelelahan. Maka bertanyalah ia, "Paman, kemanakah kita pergi?" Mahesa Jenar tidak menjawab pertanyaan itu. Ia masih saja berjalan cepat-cepat. Karena itu Arya kadang-kadang terpaksa berlari-lari untuk mengikuti langkah Mahesa Jenar. "Paman, tunggulah!" teriak Arya. Mahesa Jenar yang sedang diliputi oleh berpuluh ribu masalah itu hampir tak mendengar suara Arya. Ia masih saja berjalan cepat tanpa menoleh. Mendengar Arya berteriak-teriak,
Mahesa Jenar berhenti menoleh, tetapi Arya yang biasanya mendapat perhatian sepenuhnya dari Mahesa Jenar, kini rasa-rasanya sangat menjengkelkan sekali. Dengan keras pula Mahesa Jenar berteriak, "Arya, tidakkah kau dapat berjalan lebih cepat?" "Aku lelah sekali, Paman," jawab Arya. "Baru beberapa langkah kau berjalan. Ayo, belajarlah menjadi seorang laki-laki. Apakah kau yang sudah sebesar itu masih harus selalu dimanjakan, didukung sampai punggungku patah?" teriak Mahesa Jenar dengan kasarnya. Mendengar jawaban Mahesa Jenar, Arya terkejut bercampur heran. Ia belum pernah melihat Mahesa Jenar bertindak sekasar itu terhadapnya. Padahal ia sama sekali tidak merasa berbuat suatu kesalahan. Ia ingat jelas bahwa pamannya kemarin berkata kepadanya agar ia tidur saja. Pamannya akan pergi berburu. Kemudian ketika ia terbangun, ia sedang didukung oleh pamannya sambil berlari-lari. Dan sekarang tiba-tiba saja pamannya marah kepadanya. Sedang Arya kebingungan, terdengar kembali suara Mahesa Jenar. "Arya, tidakkah kau mau berjalan?" Arya tersentak, cepat ia melangkah menyusul. Namun di hatinya terasa ada sesuatu yang mengeram. Dan tiba-tiba saja terasa tenggorokannya tersumbat. Alangkah asingnya sikap pamannya, sikap yang belum pernah dirasakannya selama ia bertemu dengannya, apalagi sejak ayahnya meninggalkan Banyu Biru, dan sejak beberapa orang selalu mengejar-ngejarnya dan akan membunuhnya. Pamannya selama itu selalu melindunginya dengan seksama. Tetapi sekarang, sikap pamannya Mahesa Jenar itu tiba-tiba berubah. Maka tanpa dirasanya, matanya jadi membasah. Dengan susah payah Arya berusaha untuk mencegah air mata yang hampir pecah. Namun akhirnya Arya Saloka tidak tahan lagi, apalagi ketika didengarnya Mahesa Jenar membentaknya. "Arya, kau anak laki-laki yang sudah sebesar itu masih juga menangis. Ayo, berlarilah kalau kau masih mau beserta aku. Kalau tidak, terserahlah kepadamu." Setelah berkata demikian, Mahesa Jenar melangkah melanjutkan perjalanannya, meskipun kemudian terdengar suara Arya memanggil-manggilnya. "Paman! Paman!" Tiba-tiba saja langkah Mahesa Jenar terhenti. Dilihatnya di pinggir jalan sempit di tepi hutan itu, seseorang berdiri seperti menantinya. Ketika Mahesa Jenar berhenti, tampaklah orang itu melambaikan tangannya memanggil. Hati Mahesa Jenar jadi berdebar-debar, apalagi kemudian ketika dikenalnya orang itu adalah Ki Ageng Pandan Alas, kakek dan guru Rara Wilis yang telah memecahkan hatinya. Tetapi ketika Mahesa Jenar sadar bahwa ia tidak dapat bermain-main dengan orang tua itu, maka dengan langkah kaki yang berat, ia pergi mendekatinya. "Mahesa Jenar," kata orang tua itu setelah Mahesa Jenar berdiri di hadapannya, "aku menangkap suatu sikap yang aneh padamu." Mahesa Jenar menundukkan kepalanya tanpa menjawab. "Kenapa kau pergi tanpa pamit kepadaku?" lanjut Ki Ageng Pandan Alas. Juga kali ini Mahesa Jenar tidak menjawab. Terdengarlah orang tua itu tertawa lirih. Namun wajahnya tidak secerah biasanya. Ketika beberapa saat kemudian Mahesa Jenar masih berdiam diri, Ki Ageng Pandan Alas meneruskan. "Adakah sesuatu yang telah tak menyenangkan hatimu, Mahesa Jenar?" Perlahan-lahan Mahesa Jenar mengangkat wajahnya, tetapi ketika pandangannya membentur mata orang tua itu, kembali ia menundukkan mukanya. Dengan suara yang berat ia menjawab, "Ki Ageng, aku adalah orang yang tak berarti, yang tidak sepantasnya tinggal bersama-sama dengan Ki Ageng, adik budak wangi dan Demang Sarayuda yang kaya raya." Sekali lagi Ki Ageng Pandan Alas tersenyum. Katanya, "Mahesa Jenar, aku telah mendengar seluruhnya percakapanmu dengan Rara Wilis di padang perburuan.
Aku juga melihat bagaimana kau menyaksikan Rara Willis berkelahi melawan dua orang yang kemudian kau bunuh dengan lemparan batu. Tetapi seterusnya, menurut gagapanku, kau menjadi tersinggung karenanya. Maka segera aku menyusulmu untuk mendapat penjelasan. Tetapi mendengar kata-katamu tadi, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa kau merasa disisihkan karena kau bukan seorang yang kaya seperti Sarayuda. Mahesa Jenar mengangguk perlahan-lahan. Katanya melanjutkan, Ki Ageng, bukankah Ki Ageng mendengar sendiri bagaimana Rara Willis menanyakan kepadaku, kenapa aku tidak menjabat kedudukanku kembali? Bukankah itu sudah jelas bahwa Rara Willis sama sekali tidak senang melihat seseorang yang merantau memperjuangkan keyakinannya? Bukan tidak senang, Mahesa Jenar, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Tetapi sebagai seorang gadis, pastilah ia berangan-angan. Angan-angan itu akan dapat dipenuhi oleh Ki Demang Sarayuda yang memiliki tanah, ternak, dan pangkat. Apalagi ia adalah seorang yang sakti pula yang akan dapat melindungi keselamatan Rara Willis selama Mahesa Jenar. Mendengar kata Mahesa Jenar itu, wajah Ki Ageng Pandan Alas nampak berkerut. Alisnya bergerak-gerak, sedang matanya memancarkan perasaannya yang kecewa. Katanya, Mahesa Jenar, meskipun Sarayuda itu muridku, namun aku melihat beberapa kelebihan ada padamu. Tetapi ternyata bahwa kau juga mempunyai kekurangan yang besar. Hatimu keras seperti baja, tetapi ketas seperti baja pula. Kalau demikian baiklah, aku akan berusaha untuk membentuk Sarayuda lebih lanjut, untuk melenyapkan kekurangan-kekurangannya agar dapat menyamaimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dalam sekejap saja Ki Ageng Pandan Alas telah melangkah jauh. Ketika Mahesa Jenar akan menjawab, orang tua itu telah hilang masuk ke dalam hutan. Maka tiba-tiba timbullah penyesalan di hati Mahesa Jenar. Mungkin ia sudah menyakitkan hati orang tua itu, sehingga dengan demikian, kemungkinan untuk dapat kembali kepada Rara Willis menjadi semakin tipis. Karena itu, tiba-tiba menggeloralah kembali kejengkelan di dalam dadanya. Dunia ini menjadi seolah-olah gelap dan tanpa masa depan. Hidupnya menjadi tak berarti sama sekali. Kalau demikian, buat apa ia mesti berjuang untuk masa depan, masa yang akan dipenuhi oleh kepahitan hidup? Tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada Ki Paniling yang sebenarnya bernama Radite, yang menjauhkan diri dari pergaulan ramai, yang kemudian lebih senang hidup di antara para petani miskin tanpa berpikir tentang masa depan, tentang negara, tentang bangsa. Oh, adakah demikian balas jasa yang diterimanya atas perjuangan yang dilakukan selama ini? Kalau demikian, maka alangkah tentramnya hidup Ki Paniling. Paman, tiba-tiba terdengar suara Arya dekat di belakang Mahesa Jenar. Mahesa Jenar agak terkejut mendengar suara itu, tetapi ketika ia menoleh dan nampak wajah Arya yang kuyu, kembali terungkitlah kejengkelannya. Anak itu adalah isi dari masa depan yang gelap, yang pahit, yang akan menyiksanya. Buat apa ia harus ikut serta membinanya? Anak itu bukanlah anaknya. Biarlah Gajah Sora sendiri bertanggung jawab atasnya. Kalau kelak ia marah kepadanya, biarlah Gajah Sora mencoba mengukur lebar dadanya. Karena pengaruh pikirannya yang kelam itu, berteriaklah Mahesa Jenar membentak. Pergi! Pergi kau kelinci cengeng! Buat apa kau ikuti aku?
Mendengar suara kasar itu, dada Arya Saloka rasa-rasanya seperti tersambar petir, sehingga tubuhnya menggigil ketakutan. Belum lagi ia dapat bersuara, Mahesa Jenar telah melompat berlari. Berlari sekencang-kencangnya, seperti orang yang kehilangan ingatan. Meskipun kemudian terdengar jerit Arya Saloka, "Paman! Paman!" Namun suara itu semakin lama semakin jauh di belakangnya. Suara Arya Saloka itu akhirnya lenyap menghantam batas-batas hutan, sedang Mahesa Jenar masih saja berlari menyusup semak-semak seperti orang gila. Dengan napas yang terengah-engah, ia mendaki bukit kecil sambil masih terus berlari menjauhi manusia. Ia akan pergi ke suatu tempat di mana hidupnya tak tersentuh oleh apapun. Puncak sebuah bukit atau di pusat hutan yang lebat, ia akan bertapa, menghadapkan hidupnya melulu buat masa langgeng. Akan ditinggalkannya dunia yang penuh dengan bayangan dan angan-angan seperti mimpi yang nikmat. Tetapi kemudian yang membantingnya ke dalam jurang kekecewaan yang maha dalam. Tapi tiba-tiba Mahesa Jenar terkejut melihat sebuah bayangan menghadang perjalanannya di tempat yang temaram oleh bayangan pepohonan. Karena itu segera ia memperlambat langkahnya, ia menjadi semakin terkejut ketika dari kejauhan dilihatnya bayangan itu mengenakan jubah abu-abu. "Pasingsingan," desisnya. Hatinya kemudian agak gelisah, tetapi tiba-tiba ia tersenyum sendiri. "Bagus," desisnya. "Kalau Pasingsingan mau membunuh aku pula, aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya." Mendapat pikiran itu, kembali Mahesa Jenar berlari ke arah orang yang berjubah abu-abu yang disangkanya Pasingsingan itu. Tetapi kembali ia terkejut bukan kepalang ketika ternyata orang yang berjubah abu-abu itu tidak mengenakan topeng kasar seperti yang biasanya dipergunakan oleh Pasingsingan. Apalagi ketika Mahesa Jenar sempat memandang wajah orang itu, kurus dan janggutnya yang sudah putih tumbuh lebat pepat menutup sebagian dari mukanya, sedang rambutnya yang sudah putih dibiarkannya terurai menjuntai dari bawah ikat kepalanya. Menilik garis-garis umur yang tergores di keningnya, nyatalah bahwa umur orang itu sudah sangat tua, namun tubuhnya masih nampak segar dan kuat. Tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada orang yang telah mengambil keris Kiai Nogo Sosro dan sabuk Inten di Banyu Biru. Orang itu berpakaian mirip dengan jubah Pasingsingan, namun bukan Pasingsingan. Sedang rambutnya yang putih itu dapat saja pada waktu ia mengambil keris di Banyu Biru, digelungnya di bawah ikat kepalanya. Adapun wajahnya, tak seorang pun yang mengetahuinya. Karena itu tiba-tiba timbul dugaannya bahwa orang inilah yang telah mengambil pusaka-pusaka Kiai Nogo Sosro dan sabuk Inten. Maka dengan tiba-tiba Mahesa Jenar berteriak, "Hai Kiai, adakah kau yang mengambil pusaka Kiai Nogo Sosro dan sabuk Inten?" Orang itu sama sekali tidak menjawab dan tidak bergerak. Hanya matanya saja yang tajam bersinar, memandang ke arah Mahesa Jenar tanpa berkedip. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-59. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, orang itu sama sekali tidak menjawab dan tidak bergerak. Hanya matanya saja yang tajam bersinar, memandang ke arah Mahesa Jenar tanpa berkedip. Karena pandangan mata itu
Hati Mahesa Jenar jadi gelisah, seolah-olah ada sesuatu pengaruh yang aneh pada dirinya. Maka untuk mengatasi kegelisahannya, kembali ia berteriak. Hai, siapakah kau yang telah berani mengambil pusaka-pusaka Kyenogo Sosro dan sabuk inten dari Banyu Biru? Orang itu masih belum menjawab, tetapi pandangan matanya semakin dalam menembus dada Mahesa Jenar yang menjadi semakin gelisah. Dan seperti orang yang bingung, Mahesa Jenar membentak-bentak. Kau yang mengambil, eh? Ayo bilang, tak usah kau ingkari. Kalau demikian, kembalikan keris itu kepadaku. Kembalikan. Karena orang itu masih saja tidak menjawab, perasaan Mahesa Jenar menjadi semakin melonjak-lonjak. Timbullah suatu perasaan kecut dan ngeri di dalam dirinya, seolah-olah orang yang berdiri di hadapannya itu memancarkan suatu perbawa yang aneh, sehingga kemudian Mahesa Jenar tidak dapat mengendalikan kecemasannya. Bercampur baur dengan perasaan bingung dan pepat, Mahesa Jenar mundur beberapa langkah, disilangkan satu tangannya di depan dada, satu lagi diangkat tinggi-tinggi. Sambil memusatkan segala tenaganya, Mahesa Jenar mengangkat satu kakinya dan ditekuknya ke depan. Sambil berteriak nyaring, Mahesa Jenar meloncat maju. Kembalikan keris-keris itu atau kau binasa. Setelah itu, tangannya terayun deras dengan aji Sosro Birowo tersimpan di dalamnya. Tetapi terjadilah suatu peristiwa yang sama sekali tak terkirakan. Dengan cekatan, tangan orang tua itu bergerak dan dalam sekejap, tangan Mahesa Jenar yang sedang mengayunkan Sosro Birowo itu dengan tenang ditangkapnya. Dengan demikian, maka Mahesa Jenar tersentak oleh kekuatannya yang tidak tersalur itu, sehingga seolah-olah suatu pukulan yang dahsyat telah menghantam dadanya. Tetapi hanya sebentar, sebab sesaat kemudian terasalah seolah-olah udara yang sejuk mengalir ke seluruh tubuhnya, sehingga dengan demikian tubuhnya sama sekali tidak merasakan suatu gangguan apapun. Mengalami peristiwa itu, jantung Mahesa Jenar berdesir hebat sekali. Sadarlah ia bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang yang maha sakti, yang memiliki kedahsyatan ilmu lahir dan batin. Karena itu, ketika tangannya telah dilepaskan, Mahesa Jenar segera mundur beberapa langkah, dan kemudian seperti orang yang tak berdaya, Mahesa Jenar menjatuhkan dirinya, duduk bersila menghadap kepada orang yang tak dikenalnya itu. Maka dengan gemetar Mahesa Jenar berkata, maafkanlah kelancanganku, Kiai, dan perkenankanlah aku mengetahui siapakah sebenarnya Tuan. Terdengarlah orang tua berjubah abu-abu itu tersenyum. Jawabnya, sudahlah Mahesa Jenar, kau tak perlu terlalu merasa bersalah. Bahkan aku menjadi gembira ketika kau masih ingat kepada kewajibanmu untuk menemukan kembali Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sabuk Inten, sehingga kau berani bertindak terhadap apapun dan siapapun. Dengan demikian, maka masa depanmu tidaklah akan gelap sama sekali. Mendengar kata-kata orang tua yang sama sekali tidak menjawab pertanyaannya itu, Mahesa Jenar menjadi tertegun heran. Apakah gerangan maksudnya? Kemudian terdengarlah orang tua itu melanjutkan. Mahesa Jenar, apakah sebenarnya yang kau cari sehingga kau sampai ke tempat ini? Perasaan Mahesa Jenar terasa seperti disentakkan mendengar pertanyaan itu. Ya, apakah sebetulnya yang dikehendaki sehingga sampai ke tempat ini? Teringatlah kemudian apa yang pernah dialami akhir-akhir ini, yang masalahnya berkisar di sekitar Rara Wilis. Namun untuk menguraikan kepada orang tua itu, Mahesa Jenar masih merasa kurang enak. Karena itu ia jadi bimbang, sehingga beberapa lama ia tidak menjawab. Karena Mahesa Jenar masih berdiam diri,
terdengarlah orang tua itu meneruskan. Aku kira aku dapat menduga-duga apa yang sebenarnya telah kau alami, Mahesa Jenar. Dan ketika aku melihat kau berlari-lari ke arah yang sama sekali tak kau ketahui, aku pun dapat mengira-ngira pula apa yang akan kau lakukan. Sebab sebagian besar dari percakapanmu dengan Ki Ageng Pandan Alas serta kemarahanmu kepada Arya Saloka dapat aku dengar. Ditambah lagi dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini yang dapat aku lihat pula, hubunganmu dengan cucu Ki Ageng Pandan Alas serta murid Ki Ageng Pandan Alas yang bernama Sarayuda. Mendengar uraian orang tua itu, Mahesa Jenar seperti orang yang dihadapkan pada suatu peristiwa yang di luar kemampuan jalan pikirannya. Demikian banyaknya masalah yang dapat diketahui oleh orang tua itu. Kalau demikian, maka orang tua itu pasti telah beberapa hari mengikutinya. Karena itu, pasti orang itu adalah orang yang sama sekali tidak bermaksud jahat kepadanya. Dengan demikian, ia menjadi agak berani pula. Maka katanya, apa yang Tuan katakan adalah benar. Maka terdengarlah orang tua itu tertawa. Bagus, katanya, kau sadari semua itu. Dan sekarang kau akan pergi kemana? Oleh pertanyaan itu kembali, Mahesa Jenar kebingungan. Apakah sebaiknya ia berkata terus terang? Sebab andai kata ia berbohong, maka orang tua itu pun agaknya dapat mengetahui pula. Karena itu, jawabnya, aku akan pergi bertapa, Kiai, menjauhi kesibukan-kesibukan duniawi yang menjemukan. Sekali lagi orang tua itu tertawa, katanya, apakah dengan bertapa serta menjauhkan diri dari persoalan manusia itu, kemudian keris Kiai Nogososro dan Sabuk Inten akan datang kepadamu dengan sendirinya? Sedikit-sedikit arah pembicaraan orang tua itu sudah dapat ditangkap oleh Mahesa Jenar. Ia menjadi bertanya pula pada diri sendiri, apakah sebenarnya yang dicarinya selama ini? Mahesa Jenar, lanjut orang tua itu, kau adalah seorang kesatria, bukan seorang brahmana atau pertapa. Kewajiban kesatria adalah membina kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan bangsanya dan tanah airnya. Apakah yang dapat kau lakukan apabila kau mengasingkan dirimu di puncak gunung atau di tengah-tengah hutan yang lebat, di dalam gua-gua atau di bawah pohon beringin tua? Mahesa Jenar, aku sudah tua. Aku adalah gambaran dari orang-orang yang tak berarti, tinggal di dalam goa yang jauh dari masalah-masalah bangsa dan tanah air, di mana aku meneguk air jika aku haus, serta mencari ketentraman diri. Tetapi dengan demikian, masalah keluarga besar kita tak akan dapat diselesaikan. Sekarang, adakah kau mau memperbanyak jumlah dari orang-orang yang demikian itu? Kata-kata orang tua itu memancar ke hati Mahesa Jenar seperti sinar matahari yang memecahkan gelapnya malam. Meskipun ia masih duduk terpekur, namun dadanya telah menyala kembali dengan api kekesatriaannya. Masihkah kau akan melanjutkan mencari pusaka-pusaka yang hilang itu? Tanya orang tua itu. Karena pertanyaan itu, Mahesa Jenar menjadi tersentak. Jawabnya tergagap. Ya Tuan, aku tetap mencarinya. Dan adakah Tuan mengetahui di manakah kedua keris itu sekarang? Orang tua itu tersenyum, lalu jawabnya, aku tahu, kedua keris itu berada di dalam kekerasan hatimu serta usahamu. Kembali Mahesa Jenar tertunduk, tepat benar jawaban orang tua itu. Mahesa Jenar, lanjut orang itu, hati-hatilah kelak kau akan memilih. Ada dua keturunan yang merasa berhak memiliki keris itu. Keturunan Trenggono dan keturunan Sekar Seto Lepen. Pilihlah siapa di antara mereka yang mengutamakan kepentingan rakyat serta kesejahteraan negerinya. Kepadanyalah
keris itu kau akan serahkan. Seterusnya, kau masih mempunyai satu kewajiban lagi, membina masa depan. Dan sekarang, kau sia-siakan satu tugas kekuatan masa depan itu. Orang tua itu diam sesaat, lalu bertanya kepada Mahesa Jenar, "Dengarlah, siapakah yang menyebut-nyebut namamu?" Lamat-lamat, ketajaman pendengaran Mahesa Jenar mendengar suara memanggil-manggilnya. "Paman, Paman Mahesa Jenar, di manakah kau, Paman?" Mendengar suara itu, terbantinglah hati Mahesa Jenar seperti kaca yang menimpa batu. Itu adalah suara Arya Saloka, putra Gajah Sora. "Apa salah anak itu kepadamu, Mahesa Jenar?" tanya orang tua itu sambil tersenyum. Karena pertanyaan itu, hati Mahesa Jenar merasa semakin pecah-pecah. Teringatlah ia bagaimana ia membentak-bentak anak itu, meninggalkannya dalam kebingungan dan kekalutan pikiran. "Mahesa Jenar," terdengarlah kembali kata-kata orang tua itu, "masa depan tidaklah kalah pentingnya dengan masa kini. Justru apa yang kau lakukan adalah buat kepentingan masa depan. Karena itu, peliharalah tunas-tunas buat masa depan itu dengan baik-baik. Kalau ini kau telah mendapatkan pengalaman untuk dapat kau pergunakan sebagai cermin pada masa-masa yang akan datang. Setiap usaha pasti mengalami rintangan-rintangan. Apabila kau terperosok pada kepatahan hati, maka tak akan ada usahamu yang berhasil. Aku setuju dengan kata-kata Pandan Alas. Hatimu sekeras baja, tetapi getas seperti baja pula. Nah, sekarang hayatilah tugasmu kembali. Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sabuk Inten, serta anak Gajah Sora yang dititipkan kepadamu itu." Mahesa Jenar membungkuk hormat, namun masih juga ia mencoba bertanya, "Siapakah sebenarnya Tuan?" Orang tua itu tersenyum, jawabnya, "Tak banyak gunanya kau mengetahui siapakah aku ini, sebab aku adalah orang yang tak berarti, salah satu dari gambaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membina bebrayan agung. Namun aku masih ingin menitipkan sumbangsihku atas tanah ini kepadamu, dengan mencegah kehendakmu untuk menambah barisan orang-orang yang tak berarti seperti aku ini. Nah, selamat bekerja, Mahesa Jenar. Seharusnya kau memiliki keagungan seperti gurumu, Pangeran Handaya Ningrat." Setelah mengucapkan kata-kata itu, orang tua yang berkumis dan berjanggut lebat itu melangkah pergi. Mahesa Jenar yang masih belum puas itu segera akan mengikutinya. Tetapi tiba-tiba kembali didengarnya suara sayup-sayup menyusup dedaunan. "Paman! Paman Mahesa Jenar! Kenapa aku kau tinggalkan aku sendiri, Paman?" Suara yang timbul tenggelam di antara desir angin di hutan itu telah menyentuh-nyentuh perasaan Mahesa Jenar seperti panasnya bara api. Cepat ia menyadari kesalahannya telah meninggalkan anak yang tak bersalah itu. Karena itu ia berteriak pula, "Arya, tunggulah Paman segera datang." Setelah itu segera ia meloncat berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah suara Arya Saloka yang ketika mendengar suara Mahesa Jenar berteriak lebih keras lagi. "Paman! Paman!" Ketika Arya Saloka melihat Mahesa Jenar yang tiba-tiba muncul dari rimpunnya hutan, segera ia berlari menyongsongnya. Tetapi karena tubuhnya sudah sangat lelah, maka ia pun terjatuh lemas. Melihat keadaan Arya, Mahesa Jenar jadi terharu. Cepat ia menangkap tubuh Arya yang sudah hampir terjerembab, dan dengan hati-hati, anak itu didudukkan di atas rumput-rumputan. "Arya," bisik Mahesa Jenar. Arya tidak menjawab,
Karena kerongkongannya terasa buntu, namun air matanya mengalir seperti tanggul yang pecah. Arya Saloka yang sebenarnya bukanlah anak cengeng, pada saat itu tangisnya tak tertahankan lagi, seperti berdesak-desakan berebut jalan. "Arya," kata Mahesa Jenar, "anak laki-laki tidak sepantasnya menangis. Diamlah." Meskipun nada suara Mahesa Jenar sudah menjadi lunak, namun Arya masih ketakutan kalau-kalau pamannya akan marah kembali. Karena itu ditahannya tangisnya kuat-kuat. Tetapi karena itu pula, maka dadanya menjadi sesak karena isaknya yang tersekat, sehingga tubuhnya berguncang-guncang. "Sudahlah Arya," sambung Mahesa Jenar. "Kalau kau terlalu lama menangis, kau dapat kemasukan angin." "Aku takut, Paman," kata Arya di sela-sela seduh sedanya. "Takut?" tanya Mahesa Jenar. "Apa yang kau takutkan?" "Aku takut kalau Paman meninggalkan aku sendiri," jawab Arya. Mendengar jawaban itu, hati Mahesa Jenar tergetar. Adalah wajar kalau seorang anak sebesar Arya Saloka menjadi ketakutan ditinggalkan seorang diri di padang ilalang, di pinggir hutan yang sama sekali tak dikenalnya. Bagaimanapun beraninya anak itu. "Tidak, Arya. Paman tak akan meninggalkan kau sendiri," kata Mahesa Jenar membesarkan hati anak itu. "Tetapi tadi Paman berlari kencang sekali," potong Arya. Mendengar kata-kata Arya itu, Mahesa Jenar tersenyum, senyuman yang pahit bagi dirinya sendiri. Namun jawabnya, "Tadi Paman tidak bermaksud meninggalkan kau, Arya. Tetapi karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan, dan tidak boleh orang lain tahu, apalagi anak-anak. Karena hal itu adalah rahasia besar, maka aku pergi mendahulimu untuk beberapa lama." Arya memandang wajah Mahesa Jenar dengan pandangan yang penuh keraguan. Apa yang dilakukan oleh Mahesa Jenar tadi, menurut anggapannya bukanlah sekedar mendahului, tetapi benar-benar telah berusaha untuk meninggalkannya. Karena itu ia bertanya, "Tetapi tadi Paman marah kepadaku." Sekali lagi Mahesa Jenar tersenyum, namun hatinya mengeluh. "Sudahlah Arya. Sekarang dan seterusnya, Paman tak akan meninggalkan kau lagi." Arya mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun hatinya masih tetap ragu. Katanya, "Kemana Paman pergi? Aku ikut Paman." "Bagus Arya, bagus," jawab Mahesa Jenar. "Nah, sekarang kita mau kemana?" "Terserahlah kepada Paman," jawab Arya. "Kau lelah?" tanya Mahesa Jenar. "Tidak, kalau berjalan dengan Paman, aku masih kuat," jawab Arya dengan mantapnya, meskipun sebenarnya kakinya sudah terlalu letih. Agaknya Mahesa Jenar mengetahui pula kelelahan Arya, karena itu katanya, "Kita beristirahat sebentar, Arya. Nanti kalau kau sudah tidak begitu letih, kita berjalan kembali." Arya menjadi gembira mendengar ajakan pamannya. Memang sebenarnya ia lelah sekali setelah beberapa lama berlari-lari mengejar Mahesa Jenar. Maka jawabnya, "Baiklah Paman, aku akan beristirahat dahulu." Kemudian mereka mencari tempat yang teduh di bawah pepohonan, di tepi hutan. Arya Saloka dengan segera merebahkan dirinya, berbaring di atas rumput-rumput kering. Dan karena lelahnya, maka segera ia pun tertidur. Mahesa Jenar memandang Arya yang sedang tidur itu dengan perasaan belas kasih, apalagi kalau diingatnya bahwa hampir saja anak itu ditinggalkannya seorang diri. Dari wajah anak itu tampaklah memancar ketulusan serta keberanian yang diwarisinya dari ayahnya Gajah Sora. Karena itu, apabila Arya Saloka menerima pendidikan serta latihan yang baik, pastilah kelak ia akan menjadi seorang pemuda yang perkasa.
Sementara itu, matahari telah menempuh lebih dari 3/4 bagian dari jalan peredarannya. Karena itu panasnya tidak begitu tajam lagi. Di langit yang masih biru bersih, hanya kadang-kadang saja tampak awan tipis mengalir perlahan-lahan. Bersama dengan awan yang tipis itu, kenangan Mahesa Jenar membubung tinggi. Diingatnya segenap masa lampaunya yang penuh dengan bermacam-macam kejadian silih berganti. Ketenaran dan keagungan sebagai seorang perwira pasukan Naramanggala, kepahitan dan kekecewaan, kecemasan dan bermacam-macam lagi peristiwa yang datang silih berganti di masa perantauannya. Namun akhirnya, ketika awan di langit itu pecah berpencaran ditiup angin, maka hilang pulalah semua kenangan yang mengganggu pikiran Mahesa Jenar, yang tampak sekarang adalah masa yang menghadang di hadapannya, masa yang penuh dengan tantangan-tantangan yang harus dijawab dengan tindakan-tindakan yang tepat. Tetapi kemudian, tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada orang tua yang telah membawanya kembali ke jalan yang lurus. Siapakah kira-kira orang itu? Benarkah orang itu yang telah mengambil keris-keris Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sabuk Inten? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan kepadanya, maka ia sama sekali tidak menyangkalnya, meskipun tidak pula membenarkan. Ditilik dari pakaiannya, maka Mahesa Jenar hampir pasti bahwa orang itulah yang mengambil kedua pusaka itu dari Banyu Biru. Sebab jarang orang yang berpakaian jubah berwarna abu-abu, kecuali Pasingsingan dan orang itu. Meskipun Mahesa Jenar belum pernah melihat wajah asli Pasingsingan yang nama sebenarnya adalah Umbaran, namun pastilah bahwa orang tua itu bukannya Umbaran. Kalau demikian, sampailah Mahesa Jenar pada suatu dugaan bahwa orang tua itu adalah Pasingsingan tua, guru dari Ki Paniling atau yang sebenarnya bernama Radite, Anggara dan Umbaran. Namun ia sendiri tidak yakin apakah dugaannya itu benar. Tetapi bagaimanapun Mahesa Jenar mendapat kesimpulan bahwa usaha untuk menemukan keris-keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten akan merupakan suatu usaha yang berjangka panjang. Sebab sampai saat itu, segala sesuatunya masih gelap, gelap sama sekali. Tak ada satu titik pun yang dapat menunjukkan arah lenyapnya kedua pusaka yang sedang menjadi rebutan oleh beberapa pihak itu. Akibat dari itu, pasti akan menyangkut Gajah Sora pula. Makin lama waktu yang diperlukan untuk menemukan kedua keris itu, semakin lama pula waktu pembebasan yang akan diberikan kepadanya. Mahesa Jenar hanya dapat berdoa, mudah-mudahan Paningron dan Gajah Alit dapat menolong meringankan tuduhan yang dibebankan kepada Gajah Sora. Tetapi ketika Mahesa Jenar baru asik berangan-angan, tiba-tiba terdengarlah derap kuda yang semakin lama semakin dekat. Karena itu segera didukungnya Arya yang masih tidur, dibawa masuk ke dalam semak-semak yang rimbun. Untunglah bahwa Arya yang kelelahan itu tidak terbangun. Sedang Mahesa Jenar dengan hati-hati sekali mengintip dari celah-celah rapatnya dedaunan ke arah suara kuda-kuda itu. Sebentar kemudian dari balik tikungan semak-semak, muncullah tiga orang berkuda. Melihat tiga orang itu, dada Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar. Mereka adalah sepasang uling dari Rawa Pening, disertai oleh Sri Gunting. Menilik perbekalan mereka, maka Mahesa Jenar dapat mengetahui bahwa dua bersaudara uling itu akan menempuh perjalanan yang jauh. Mula-mula timbul keinginan Mahesa Jenar untuk menghadang mereka serta langsung membinasakan mereka. Tetapi tiba-tiba diingatnya pesan Ki Paniling
bahwa ia dinasihatkan untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Ia harus tahu pasti bahwa tindakannya benar-benar akan menguntungkan. Sedang pada saat itu, ia masih belum yakin bahwa ia seorang diri dapat mengalahkan orang-orang itu. Apalagi ia sedang membawa Arya. Kalau sampai terjadi sesuatu atas anak itu, maka letak kesalahan ada padanya. Karena itu akhirnya Mahisa Jenar hanya mengintip dengan dada yang bergetar menahan perasaannya. Ketika ketiga orang itu lenyap dari pandangan matanya, Mahisa Jenar segera menyadari betapa semakin sulitnya pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan melihat kedua orang itu, Mahisa Jenar dapat menerka bahwa pasti tidak saja sepasang uling itu yang pergi merantau, tetapi pasti juga tokoh-tokoh hitam yang lain menempuh perjalanan dan bertebaran ke segenap penjuru untuk dahulu mendahului menemukan keris-keris Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sabuk Inten. Kalau saja ia bertemu dengan Uling Rawa Bening, Lowoiju, Jaka Soka dan sebagainya, bagaimanapun masih ada kemungkinan bagi Mahisa Jenar untuk menyelamatkan diri. Tetapi bagaimana halnya kalau di perjalanan ia berjumpa dengan tokoh-tokoh tua seperti Pasing Singan, Sima Rodra Tua, Bugel Kaliki dan barangkali tokoh-tokoh tua yang berdiri di belakang sepasang Uling dan Jaka Soka atau guru-guru mereka yang ternyata juga mengingini pusaka-pusaka itu? Terhadap mereka tidak akan banyak yang dapat dilakukan. Untunglah sampai saat ini beberapa kali jiwanya selalu terselamatkan oleh pertolongan mereka dari angkatan yang sebaya. Tetapi kalau tak seorang pun dari mereka yang melihat, pasti bahwa tinggal nama Mahisa Jenar saja yang mungkin masih sering disebut-sebut orang. Mengingat hal itu, tiba-tiba dirasanya bulu tengkuknya berdiri, tetapi ketika segera menyusul gema yang berkumandang di rongga hatinya, gema suara orang tua yang tak dikenalnya, yang mengatakan bahwa keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten berada di dalam kekerasan hatinya, serta usahanya, maka nyala tekad di dalam hatinya berkobar semakin besar, sebesar nyala api di lubang kepundan Gunung Merapi, yang tak akan dapat padam oleh hujan selebat apapun serta angin sekencang apapun. Sementara itu, Arya telah menggeliat pula. Ketika ia membuka matanya, maka yang pertama-tama dilakukan adalah berteriak memanggil, "Paman! Paman Mahisa Jenar!" "Desis Mahisa Jenar, kenapa kau berteriak, Arya?" Dengan pandangan yang masih diliputi oleh keragu-raguan, Arya mengawasi Mahisa Jenar tanpa berkedip. Sambungnya, "Paman tidak meninggalkan aku lagi, bukan?" Mahisa Jenar tertawa kosong. Dengan penuh pengertian atas kecemasan yang mencekam perasaan Arya, jawabnya, "Kalau aku meninggalkan engkau, bukankah lebih baik pada saat kau sedang tidur?" Mendengar jawaban Mahisa Jenar, Arya menjadi percaya bahwa pamannya tidak akan pergi meninggalkannya. Setelah beberapa kali menggeliat, segera Arya duduk di samping Mahisa Jenar. "Sudah tidak lelah lagi kau, Arya?" tanya Mahisa Jenar. "Bukankah sejak tadi aku tidak lelah, paman?" jawab anak itu. Terdengar Mahisa Jenar tertawa pendek. Katanya meneruskan, "Bagus kalau begitu. Nah, sekarang kau sudah siap untuk berjalan lagi?" "Tentu, paman. Tentu aku siap berjalan setiap saat," sahut Arya. "Kalau begitu, mari kita berjalan," ajak Mahisa Jenar. Oleh ajakan itu segera Arya meloncat berdiri dengan sigapnya. Memang setelah ia tertidur beberapa lama, tubuhnya telah menjadi segar kembali. "Kita sekarang kembali ke rumah kita sebentar, Arya," ajak Mahisa Jenar meneruskan. "Kenapa hanya sebentar, paman?" tanya Arya. "Biarlah kita tinggalkan rumah itu.
rumah di mana kau hampir saja mengalami bencana? Jawab Mahisa Jenar. Seterusnya ia menerangkan, Arya, rumah itu ternyata sudah diketahui oleh orang-orang yang ingin membunuhmu. Karena itu bukankah lebih baik kalau kita pergi? Kita mampir sebentar, hanya untuk mengambil tombak pusaka Banyu Biru Kiai Bancak. Biarlah tombak itu kau bawa serta, supaya tidak mencurigakan. Nanti sebaiknya kita lepas tangkainya. Baiklah, Paman. Jawab Arya sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian berangkatlah mereka berdua meneruskan perjalanan. Tidak lama kemudian matahari tenggelam di ujung barat langit. Dalam kegelapan, mereka tetap meneruskan perjalanan. Mahisa Jenar yang berpandangan tajam dapat menempuh perjalanan dengan tidak banyak menemui kesulitan sambil menggandeng Arya Saloka. Belum sampai tengah malam, mereka berdua telah tiba di pedukuhan di mana telah mereka bangun tempat untuk berteduh. Pada pagi harinya, tetangga-tetangga Mahisa Jenar yang baik hati ketika mengetahui bahwa Mahisa Jenar telah berhasil menemukan anak yang mereka anggap anak Mahisa Jenar sendiri dengan selamat, segera berkerumun untuk mengucapkan syukur. Mereka bertanya bergantian, tak ada henti-hentinya sehingga Mahisa Jenar kerepotan untuk menjawabnya. Tetapi kemudian, mereka tetangga-tetangga yang baik itu menjadi tercengang-cengang ketika tiba-tiba saja Mahisa Jenar mohon diri kepada mereka untuk pergi meneruskan perantauannya seperti ketika belum menetap di pedukuhan itu. Para tetangga yang menganggap Mahisa Jenar sebagai seorang petani yang banyak memberikan sesuluh kepada mereka menjadi agak kecewa. Kata salah seorang dari mereka, adakah kami berbuat kesalahan terhadap Angger? Tidak, Bapak. Sahut Mahisa Jenar cepat. Sama sekali tidak. Atau barangkali Adi marah kepada kami? Sambung yang lain. Karena kami tidak dapat melindungi anak Adi. Juga tidak. Jawab Mahisa Jenar. Tidak ada kesalahan saudara-saudara kepada kami. Lalu kenapa Adi mau pergi? Tanya seseorang pula. Mahisa Jenar agak bingung menjawab pertanyaan itu, tetapi akhirnya ia berkata, saudara-saudaraku yang baik, aku ingin berjalan semata-mata karena kegemaranku merantau. Aku ingin menunjukkan beberapa pengalaman kepada anakku ini, sebab aku bercita-cita bahwa kelak nasib anakku ini harus lebih baik dari nasibku sendiri. Para tetangga yang ramah itu pun mengangguk-anggukkan kepala. Agaknya Mahisa Jenar sudah tidak dapat ditahan lagi. Karena itu, dengan berat hati mereka melepas Mahisa Jenar dan anaknya berjalan. Pada suatu saat, kami akan datang kembali. Kata Mahisa Jenar kepada mereka yang mengantar sampai ke ujung desa. Setelah itu, mulailah Mahisa Jenar dengan perantauannya kembali. Tetapi kali ini, Mahisa Jenar tidak berjalan sendiri. Mula-mula Mahisa Jenar dan Arya Saloka berjalan ke arah selatan. Tetapi kemudian mereka membelok ke barat dan terus ke utara. Untuk sementara, mereka berjalan asal saja menjauhi daerah kekuasaan Lembu Sora. Di bawah baju Arya Saloka, terseliplah tombak pusaka Banyu Biru yang telah dilepas dari tangkainya, yang dibalut rapi dengan kulit kayu. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-60. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, setelah itu, mulailah Mahisa Jenar dengan perantauannya kembali. Tetapi kali ini Mahisa Jenar tidak berjalan sendiri. Mula-mula Mahisa Jenar dan Arya Saloka berjalan ke arah selatan. Tetapi kemudian mereka membelok ke barat dan terus ke utara.
Untuk sementara mereka berjalan asal saja menjauhi daerah kekuasaan Lembu Sora. Di bawah baju Arya Saloka terseliplah tombak pusaka Banyu Biru yang telah dilepas dari tangkainya yang dibalut rapi dengan kulit kayu. Di perjalanan pagi itu, Mahesa Jenar tidak banyak berkata-kata. Pikirannya diliputi oleh kegelapan yang menyelubungi keris-keris pusaka Demak yang hilang. Sampai saat itu, ia sama sekali masih belum tahu kemana dan bagaimana harus mencari kedua keris itu. Apa yang dilakukan adalah seperti meraba-raba di dalam kelam. Tetapi di samping itu, masih ada yang harus dilakukan. Membentuk Arya menjadi seorang jantan dan mengantarnya kembali ke daerah perdikan Banyu Biru. Sedang Arya Saloka agaknya sama sekali tidak menghiraukan apa-apa. Dalam cerah matahari pagi, ia berjalan agak di depan dengan riangnya. Ia berlari-lari selincah anak kijang, tanpa perasaan takut serta prasangka apa-apa. Dalam irama nyanyi burung-burung liar yang berloncat-loncatan di rerumputan yang hijau segar. Sekali-sekali Arya mengambil batu serta dilemparkan ke arah gerombolan burung-burung yang asik mematuk-matuk biji-biji rumput, yang kemudian karena terkejut, beterbangan berputar-putar, tetapi sesaat kemudian burung-burung itu kembali hinggap di rerumputan. Tiba-tiba Arya Saloka terhenti ketika didengarnya Mahesa Jenar memanggil. Ketika ia menoleh, dilihatnya pamannya sudah agak jauh tertinggal di belakang. Karena itu, Arya segera duduk di atas batu untuk menanti Mahesa Jenar. "Arya," kata Mahesa Jenar setelah mereka berjalan bersama-sama, "aku mempunyai pikiran bahwa untuk keselamatanmu, kau harus berusaha sejauh-jauhnya agar kau tak dikenal orang. Karena itu Arya, aku berpendapat bahwa sebaiknya nama panggilanmu harus diganti. Sebab selama kau masih mengenakan namamu yang sekarang, Arya Saloka, maka orang-orang yang akan mencarimu dengan mudahnya akan dapat menemukan kau. Sebab namamu adalah nama yang jarang-jarang dipakai orang. Maka sekarang, aku ingin mengubah namamu dengan nama lain." Arya memandang wajah Mahesa Jenar dengan herannya. Katanya, "apakah kalau aku berganti nama, orang tak mengenal aku lagi?" "Bukan begitu, Arya," jawab Mahesa Jenar. "Tetapi setidak-tidaknya orang tidak mendengar lagi nama Arya Saloka. Bukankah dengan mendengar namamu, orang dapat menemukanmu?" Arya Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya ia sudah mengerti maksud Mahesa Jenar. Tetapi tiba-tiba ia bertanya, "Paman, meskipun namaku sudah diganti, tetapi apabila seseorang berkata tentang seorang anak yang berjalan bersama-sama dengan Mahesa Jenar, bukankah segera orang mengenal aku? Sebab yang selalu berjalan bersama-sama dengan Arya Saloka adalah Mahesa Jenar." "Kau benar-benar cerdas, Arya," jawab Mahesa Jenar sambil tertawa. "Aku setuju dengan pendapatmu. Kalau begitu, marilah kita bersama-sama mengganti nama." Melihat pendapat itu, Arya Saloka tertawa berderai. Agaknya hal itu merupakan suatu hal yang lucu. Melihat Arya tertawa, Mahesa Jenar pun tertawa. "Nah, Arya, siapakah nama yang pantas buat mengganti namamu?" tanya Mahesa Jenar kemudian. Arya tampak mengerutkan keningnya, tetapi beberapa lama kemudian ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, "terserahlah kepada paman." Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berpikir, nama apakah yang sepantasnya diberikan buat anak itu? Tiba-tiba terlintaslah suatu nama yang tepat diberikan kepada Arya Saloka. Katanya, "Arya, kau tahu bahwa namaku adalah Mahesa Jenar. Mahesa adalah sejenis binatang bertanduk.
Maksud dari nama itu adalah supaya aku mempunyai kesigapan dan ketangguhan seperti Mahisa. Sedang harapanku, kau harus lebih hebat daripadaku. Karena itu aku akan memberi nama kepadamu dengan nama yang lebih hebat pula. Bukankah nama ayahmu hebat pula? Gajah Sora. Dan ayahmu benar-benar hebat seperti seekor gajah. Nah, dengarlah Arya, aku akan memberimu nama Handaka. Handaka. Ulang Arya, apakah Handaka itu? Handaka adalah nama binatang bertanduk pula, jawab Mahisa Jenar, tetapi jauh lebih hebat dari Mahisa Jenar, sebab Handaka berarti banteng. Mendengar uraian Mahisa Jenar, hati Arya Saloka bergetar, maka dengan bangga ia berkata, aku pernah mendengar ayah bercerita tentang seekor banteng. Apa kata ayahmu? Tanya Mahisa Jenar. Banteng adalah binatang yang hebat sekali, jawab Arya. Nah, kalau begitu, sekarang aku memanggil kau Handaka, kata Mahisa Jenar meneruskan. Tetapi, siapakah kelanjutan nama itu? Handaka Sora, seperti nama ayah, usul Arya. Tetapi orang akan masih dapat mengenal kau dalam hubungan nama dengan ayahmu, jawab Mahisa Jenar. Juga seandainya kau bernama Handaka Jenar, orang akan menghubungkan dengan nama Mahisa Jenar. Lalu apakah yang baik menurut paman? Tanya Arya Saloka. Begini Arya, aku mempunyai nama yang baik. Dengarlah, nama lengkapmu adalah Bagus Handaka. Bagaimana pendapatmu? Mata Arya menjadi berkilat-kilat. Bagus paman, bagus sekali. Nah, sejak saat ini, aku bernama Bagus Handaka. Mahisa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, dan sekarang siapakah namaku? Terserahlah kepada paman, jawab Bagus Handaka. Jangan panggil aku paman, panggil aku bapak untuk seterusnya. Baiklah, Bapak. Bagus Handaka, dengarlah. Aku akan memakai nama seorang petani biasa. Sejak saat ini, panggillah aku dengan nama Manahan. Bapak Manahan. Baiklah, Bapak Manahan. Bagus, kita sekarang sudah merupakan orang baru. Meskipun apa yang kita lakukan adalah kelanjutan usaha kita sebelumnya, kau harus kembali ke Banyu Biru kelak, dengan atau tidak dengan kekerasan. Tentu paman, bapak, sebab tanah itu bagiku merupakan tanah pusaka sekaligus tanah tercinta. Manahan dengan menepuk pundak Bagus Handaka berkata pula, Bagus Handaka, karena semuanya itu, kau mulai saat ini harus melatih diri dengan tekun dan sungguh-sungguh, supaya kau kelak tidak akan ketinggalan dengan anak pamanmu Lembu Sora. Adi Sawung Sariti, potong Bagus Handaka. Manahan mengangguk, katanya meneruskan, anak itu pun sekarang pasti mengalami penggemblengan, supaya kelak dapat menjadi anak hebat pula. Karena itu, kau jangan sampai kalah. Baik Bapak, aku akan mencoba untuk berlatih sekuat-kuat tenagaku, supaya aku tidak mengecewakan Bapak Manahan serta Ayah Gajah Sora, jawab Bagus Handaka. Bagus Handaka, masa yang akan datang ini bagimu adalah suatu masa pembacaan diri, desis Bagus Handaka. Kemudian setelah itu, mereka saling berdiam diri, hanyut dalam arus angan-angan masing-masing. Di langit matahari masih memancar dengan cemerlang memanasi gunung serta lembah-lembah. Itulah permulaan dari suatu masa yang panjang, yang akan penuh dengan latihan olah kanuragan, jaya kasantikan bagi Arya Saloka, yang kemudian bernama Bagus Handaka. Ternyata,
Ia memang seorang anak yang tangkas dan cerdas, memiliki kekuatan jasmaniah yang hebat pula. Dalam perantauan mereka dari satu tempat ke lain tempat, mereka sama sekali hidup dalam keprihatinan. Manahan dan Bagus Handaka tidak lebih dari dua orang bapak dan anak yang miskin. Apabila mereka merambah hutan, maka yang dimakan adalah buah-buahan yang dapat mereka jumpai di perjalanan mereka. Sedangkan apabila mereka melalui jalan-jalan kota, mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan apapun yang dapat mereka lakukan. Tetapi karena semuanya itu mereka lakukan dengan suatu keyakinan bagi masa mendatang, maka hal itu sama sekali tidak menimbulkan gangguan apapun dalam diri mereka, baik jasmaniah maupun tekad yang tersimpan di dalam dada mereka. Di dalam masa perantauan itu, satu hal yang tak seorang pun mengetahui adalah bahwa setiap saat Bagus Handaka selalu menerima latihan-latihan yang berat dan teratur dari gurunya. Setiap pagi, bila matahari belum menampakkan diri, Bagus Handaka harus sudah melakukan latihan berlari-lari dan kemudian dengan alat apa saja yang mungkin dipergunakan, cabang-cabang pohon, ia harus melakukan latihan tangan dengan bergantung dan berayun. Di samping itu, sedikit demi sedikit, Manahan mengajarinya pula gerakan-gerakan pembelaan diri dengan segala unsur-unsurnya. Bagus Handaka menerima semua pelajaran dari gurunya dengan tekad yang bulat, hati yang mantap. Karena itu, semua pelajaran dengan cepatnya dapat dikuasainya dengan baik. Maka beberapa lama kemudian, perjalanan mereka sampai ke pantai utara. Seterusnya mereka menyusur pantai membelok ke arah barat, menerobos hutan-hutan rimba yang kadang-kadang masih sangat lebat. Tetapi semuanya itu tidak menghalangi pertumbuhan Bagus Handaka. Tubuhnya semakin lama menjadi semakin kekar dan kuat, sedang geraknya menjadi semakin sigap. Akhirnya mereka sampai ke suatu daerah pedukuhan yang kecil, di mana para penduduknya hidup sebagai nelayan. Di samping itu, mereka gemar berburu kalong, sejenis binatang malam yang mirip dengan kelelawar, tetapi lebih besar dan pemakan buah-buahan. Meskipun ada juga di antara mereka yang bercocok tanam, tetapi penghidupan sebagai seorang petani agak tidak begitu menarik perhatian. Di pedukuhan itulah, Manahan dan Bagus Handaka berhenti berjalan. Mereka menyatakan diri untuk tinggal bersama-sama di pedukuhan itu. Meskipun penduduknya tampaknya agak bersikap kasar, namun sebenarnya hati mereka tulus. Karena itu, Manahan dan anaknya diterima oleh mereka dengan tangan terbuka. Di pedukuhan itulah, Manahan menambah jumlah mereka yang mengolah tanah pertanian. Dengan tidak mencolok, Manahan membawa cara-cara baru dalam pengolahan tanah dengan cara-cara pengairan yang agak teratur. Karena itu, dalam waktu yang singkat, Manahan telah menjadi orang yang disenangi oleh penduduk pedukuhan itu. Sedang di pedukuhan itu, Bagus Handaka mendapat kesenangan baru dengan para nelayan. Kadang-kadang ia ikut serta berlayar menangkap ikan. Adalah mengherankan bahwa Handaka yang belum begitu lama hidup di kalangan para nelayan, kesikapannya telah hampir melampaui pemuda-pemuda nelayan yang sebayanya. Agaknya kesenangannya bermain-main di rawa bening serta kegemarannya menangkap uling merupakan bekal yang baik bagi seorang nelayan. Apalagi darah pelaut yang mengalir dalam tubuh ayahnya, Gajah Sora, agaknya melimpah juga kepada anak ini. Ditambah lagi dengan latihan-latihan keprikelan yang diterimanya dari Manahan. Dengan demikian, Handaka pun menjadi cepat terkenal di antara teman-temannya. Bahkan orang-orang tua pun kemudian mengaguminya.
tetapi ada kegemaran Bagus Handaka yang lain yang tidak sama dengan pemuda-pemuda nelayan pada umumnya. Handaka mempunyai kegemaran menyepi apabila semua pekerjaannya sudah selesai. Kadang-kadang ia betah duduk lama-lama di pasir pantai yang sepi, memandang ke arah laut yang luas pada gelombang-gelombang yang selalu bergerak disapu angin. Apabila malam gelap telah turun, serta saat berlatih telah selesai, juga apabila ia tidak turut serta ke laut, maka ia lebih senang duduk di pantai daripada pergi tidur. Apabila tubuhnya terasa lelah sekali, di pasir pantailah Handaka merebahkan diri. Yang kadang-kadang ketika terdengar ayam berkokok, menjelang matahari terbit, ia baru bangkit dan berjalan pulang ke pondoknya. Manahan sama sekali tidak keberatan atas kelakuan muridnya itu. Ia mengharap bahwa dengan demikian, Bagus Handaka mendapat ketenangan dan pengendapan. Dalam kesepian yang demikian kadang-kadang ditemukannya masalah-masalah besar dalam perjuangan masa depan. Karena itu, ia sama sekali tak mengganggunya. Dibiarkannya Handaka pada saat terluangnya menyepikan diri. Sedang Manahan sendiri, waktu-waktu luangnya selalu diisi dengan duduk-duduk di sudut desa bersama-sama dengan para petani yang menunggui sawahnya yang sering diganggu oleh babi hutan. Dalam keadaan yang demikian, banyaklah masalah-masalah yang dapat diberikan kepada para petani secara tidak langsung. Tetapi pada suatu malam, terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Saat itu, ketika malam kelam membalut pantai, Handaka sedang duduk seperti biasa merenungi lampu-lampu perahu nelayan yang hilir mudik di laut. Tiba-tiba dilihatnya seseorang berjalan lurus ke arahnya di dalam gelap malam. Handaka tidak segera mengenal siapakah orang itu, tetapi ia tahu pasti bahwa orang itu bukanlah Manahan. Ketika orang itu sudah berdiri dekat di hadapannya, mendadak tanpa berkata apa-apa, orang itu langsung menyerangnya. Mula-mula Handaka terkejut bukan main, tetapi kemudian ia sadar bahwa ia harus membebaskan dirinya. Karena itu segera ia meloncat menghindar, tetapi penyerangnya tidak membiarkannya lolos. Malahan kembali ia menyerang lebih hebat. Untuk beberapa saat Handaka menjadi ragu, apakah salahnya dan siapakah orang itu? Sambil meloncat menghindar, ia berteriak, "Siapakah kau dan apakah sebabnya kau menyerang aku?" Tetapi penyerang itu sama sekali tak menghiraukannya. Dengan penuh nafsu orang itu menyerang terus. Akhirnya karena tak ada kemungkinan lain, Handaka terpaksa melayaninya. Mula-mula ia masih berusaha untuk meyakinkan orang itu bahwa mungkin ia keliru. Sebab selama ini, Handaka merasa tak ada seorang pun yang memusihinya di seluruh pedukuhan nelayan itu. Tetapi ia menjadi terkejut sekali ketika orang yang menyerangnya itu berkata dengan suara yang dalam, "Bagus Handaka, kau sekarang tidak akan dapat melepaskan diri dari tanganku." Sekali lagi ia mencoba bertanya, "Apakah hubunganmu dengan diriku sehingga kau bermaksud menangkap aku? Dan siapakah sebenarnya kau ini?" Orang itu tidak menjawab, tetapi tertawanya yang nyaring terdengar sangat mengerikan, dan berbareng dengan itu, serangannya menjadi bertambah cepat dan mendesak. Tetapi Bagus Handaka sekarang bukanlah Arya Saloka 2 tahun yang lalu. Bagus Handaka adalah seorang pemuda yang meskipun umurnya belum lebih dari 15 tahun, namun karena gemblengan yang menempa dirinya setiap saat, maka ia adalah seorang pemuda yang tangkas dan kuat. Karena itu, ia dapat berkelahi dengan tenang dan lincah, sehingga serangan-serangan orang yang tak dikenalnya itu beberapa kali dapat dihindarinya dengan mudah.
Tapi ia tidak dapat terus-menerus menghindar dan mengelak, sebab orang yang menyerangnya menjadi semakin marah, gerak-geriknya semakin cepat dan berbahaya. Karena itu, akhirnya Bagus Handaka terpaksa melakukan serangan-serangan pula sebagai suatu cara terbaik untuk mempertahankan diri. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin hebat. Namun di masa-masa yang pendek, Bagus Handaka sempat mengamat-amati wajah penyerangnya. Orang itu agaknya telah berumur sedikit lebih tua dari gurunya. Wajahnya tampak bengis dan berkumis tebal. Selebihnya ia tidak begitu jelas, kecuali orang itu selalu bergerak, juga karena malam yang kelam. Untunglah bahwa orang itu tidak memiliki ilmu yang tinggi, sehingga meskipun Bagus Handaka pantas menjadi anaknya, tetapi dalam perkelahian itu, meskipun ia harus bekerja keras, ia sama sekali tidak perlu cemas akan kesudahan dari pertempuran itu. Setelah mereka bertempur beberapa lama, akhirnya Bagus Handaka mendengar desah nafas lawannya semakin lama semakin cepat. Ia menjadi bergembira, karena dengan demikian, ia tahu bahwa sebentar lagi lawannya akan kehabisan nafas. Karena itu, ia tidak perlu untuk melawannya dengan sungguh-sungguh. Ia cukup mengganggunya sehingga apabila nafas orang itu telah benar-benar tersekat, maka ia dengan mudah akan dapat menangkapnya. Mungkin gurunya tahu siapakah orang itu, tetapi agaknya penyerang itu menyadari kelemahannya. Karena itu, dengan tergesa-gesa, orang itu meloncat mundur sebelum kehabisan nafas dan berusaha melarikan diri. Tetapi Bagus Handaka sama sekali tak melepaskannya. Cepat ia berusaha mengejarnya, namun ia menjadi keheran-heranan. Orang yang nafasnya tinggal seujung kuku itu masih dapat melarikan diri dari kejarannya. Bagus Handaka berhenti mengejar ketika orang itu menyusup ke dalam semak-semak yang rimbun. Sulitlah baginya untuk mencari seseorang di dalam gelapnya malam di antara semak-semak itu. Setelah puas merenungi semak-semak itu, kemudian dengan langkah yang berat, Bagus Handaka berjalan pulang ke pondoknya. Di dalam otaknya terjadilah suatu keributan. Ia sibuk menebak-nebak siapakah orang yang dengan tiba-tiba saja menyerangnya. Bukan karena suatu kekeliruan, tetapi benar-benar dirinya lah yang dicari. Sampai di pondoknya, segera ia mencari gurunya, tetapi ternyata Manahan masih belum pulang. Bagus Handaka yang tahu akan kebiasaan gurunya, segera pergi menyusul ke pojok desa, tetapi akhirnya ia menjadi ragu. Apakah hal yang demikian saja sudah merupakan suatu hal yang perlu dibicarakan dengan gurunya? Apakah dalam hal-hal yang kecil tidak cukup kalau diselesaikannya sendiri? Karena pikiran itu, maka Bagus Handaka kemudian membatalkan maksudnya untuk menyatakan peristiwa yang baru saja dialami itu kepada gurunya, sehingga ketika ia sampai di pojok desa dan ketika ia sudah duduk di antara para petani dan nelayan yang sedang tidak turun ke laut, ia sama sekali tak berkata apapun mengenai peristiwa yang baru saja terjadi. Ia tidak mau mengganggu Manahan dengan soal-soal yang remeh-remeh. Tetapi apa yang dialami kemudian adalah sangat memusingkan kepalanya. Pada malam berikutnya, ketika ia sedang berbuat seperti kebiasaannya, tiba-tiba datanglah seseorang yang juga tanpa sebab menyerangnya. Tetapi orang ini adalah orang yang lain dari yang menyerangnya kemarin. Orang ini agaknya sudah jauh lebih tua dari gurunya. Seperti malam sebelumnya, Bagus Handaka berusaha pula meyakinkan bahwa mungkin orang itu keliru. Tetapi juga seperti malam sebelumnya, Bagus Handaka terkejut dan keheran-heranan ketika orang yang menyerangnya itu berkata dengan suara yang tinggi, "Tak usah kau mengelakkan diri, soalnya sudah cukup jelas dan kau harus menyerah kepadaku sebelum orang lain berhasil menangkapmu mati atau hidup."
Maka bersaling silanglah teka-teki di dalam kepala Bagus Handaka. Apakah sebabnya maka hal ini bisa terjadi? Tiba-tiba ia teringat kepada orang-orang yang beberapa tahun yang lalu memburunya. Adakah orang-orang ini juga terdiri dari gerombolan yang sama? Karena itu, dengan keras Bagus Handaka berkata, "Hai orang tua yang tak tahu diri, adakah kau termasuk dalam gerombolan orang-orang yang akan membunuhku beberapa tahun yang lalu?" Terdengar orang itu tertawa dengan nada yang tinggi. Jawabnya, "Aku tidak mengenal orang-orang lain yang memburumu, tetapi aku memerlukan kau seperti orang-orang lain yang barangkali juga memerlukan." Bagus Handaka menjadi semakin bingung. Katanya, "Adakah hubungan semua itu dengan tanah percikan Banyu Biru?" "Banyu Biru?" bertanya orang tua itu dengan heran. "Aku belum pernah mendengar nama tanah percikan Banyu Biru." "Lalu apa perlumu menangkap aku?" potong Handaka. Sekali lagi orang tua itu memperdengarkan suara tertawanya yang semakin tinggi. Tetapi bersamaan dengan itu, serangan menjadi bertambah cepat dan berbahaya. Bagus Handaka pun kemudian tidak bertanya-tanya lagi. Ia menjadi jengkel sekali atas kejadian-kejadian itu. Karena itu ia bertekad untuk menangkap penyerangnya kali ini. Tetapi ternyata orang tua ini mempunyai ilmu yang agak lebih tinggi dari orang yang menyerang kemarin. Meskipun umurnya sudah lanjut, namun geraknya masih sangat membahayakan. Serangannya datang tiba-tiba dan kadang-kadang tak terduga. Mula-mula Bagus Handaka menjadi agak mengalami kesulitan. Ia belum pernah melihat beberapa dari unsur-unsur gerak lawannya. Tetapi karena orang tua itu agaknya belum memiliki unsur-unsur gerak yang banyak macamnya, maka serangannya selalu dilakukan berulang kali dengan unsur-unsur gerak yang hanya ada beberapa macam itu saja. Meskipun unsur-unsur gerak itu mula-mula agak membingungkannya, tetapi lambat laun dapat dikuasainya. Apalagi karena Bagus Handaka sendiri telah banyak menerima bahan-bahan serta ilmu yang cukup banyak dari gurunya. Malahan ketika mereka telah bertempur beberapa lama, Bagus Handaka mulai dapat mengenal ilmu lawannya dengan baik. Karena itu, seperti malam sebelumnya, ia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Ia pasti akan dapat mengatasi lawannya yang sudah tua itu. Tetapi karena kali ini ia benar-benar ingin menangkap penyerang itu, maka Bagus Handaka selalu berusaha untuk dengan secepat-cepatnya menjatuhkan lawannya. Meskipun hal itu tidak dapat dilakukannya dengan mudah. Akhirnya, ketika orang tua itu merasa bahwa Bagus Handaka bukanlah anak-anak yang dengan mudahnya dapat ditakut-takuti serta dengan mudahnya dapat ditangkap, bahkan malahan dalam beberapa hal Bagus Handaka dapat melebihinya, maka tak ada jalan lain daripada melarikan diri. Apalagi ketika ternyata Bagus Handaka dapat melawannya dengan mempergunakan bagian-bagian dari unsur-unsur geraknya sendiri, orang tua itu menjadi bertambah takut lagi. Cepat-cepat ia meloncat mundur beberapa langkah dan kemudian berusaha untuk berlari secepat-cepatnya. Bagus Handaka yang sudah mengira hal itu akan terjadi segera meloncat menghadang. Tetapi orang tua itu seakan-akan telah dapat memperhitungkan pula tindakan Bagus Handaka. Karena demikian Bagus Handaka melontarkan diri, demikian orang tua itu membalik ke arah yang berlawanan dan seperti terbang orang itu berlari masuk ke dalam semak-semak yang gelap. Bagus Handaka yang mengejarnya menjadi keheran-heranan. Meskipun ternyata ilmunya tidak kalah tinggi, bahkan beberapa unsur gerak orang tua itu malahan telah dapat dikuasai, namun dalam hal berlari ternyata ia masih kalah. Karena itu dengan hati yang semakin jengkel, Bagus Handaka terpaksa melepaskan orang tua itu pergi. Dengan kejadian-kejadian itu,
teka-teki yang melibat dirinya menjadi semakin kisruh. Ia mencoba mengingat-ingat semua kejadian yang pernah dialami, namun ia sama sekali tak dapat menghubungkannya dengan peristiwa dua malam terakhir itu. Tetapi Bagus Handaka adalah seorang pemuda yang berani, cerdas dan banyak hal yang ingin diketahui. Karena itulah, maka setelah mengalami peristiwa dua malam berturut-turut, malahan ia ingin untuk mengetahui apakah yang akan terjadi seterusnya. Ia ingin melihat apakah pada malam-malam berikutnya akan terjadi pula hal-hal semacam itu. Malahan ia mengharap kedatangan salah seorang di antaranya, sehingga apabila orang itu dapat ditangkapnya, maka pastilah latar belakang dari peristiwa-peristiwa itu dapat disingkapkan. Namun sampai sedemikian jauh, Bagus Handaka masih belum merasa perlu untuk menyampaikan masalah itu kepada gurunya. Nanti apabila salah seorang dari mereka dapat ditangkapnya, barulah Bagus Handaka bermaksud membawa orang itu kepada Manahan. Pada malam berikutnya, Bagus Handaka sengaja menghindarkan diri dari beberapa kawannya yang sering mengajaknya turun ke laut. Dengan demikian, maka ia dapat leluasa pergi ke pantai untuk menanti peristiwa yang aneh yang barangkali masih ada kelanjutannya. Dan apa yang dinantinya benar-benar datang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah legenda Keris Noko Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.